Jadi kita ingat ke makanan, ingat ke Allah, karena Allah yang bi nyen hana mantuk ngan hakikat ubudiah. Yang baru mantuk ngan hakikat ubudiah, kita ingat ke makanan, ingat ke manusia. Sehingga ada pehamba ro ba manusia, manusia. Sedangkan tujuan budik tanya pehamba ro ke Allah, nya yang menentang. Mamyo itanyo ta ibadat ke Allah, ta harap rezeki ba Allah, ta harap udib ba Allah, ta harap nikmat ba Allah, nempu ba Allah. Jadi hana ada bagi-bagi, nya hana rusak tauhid dan hana rusak ubudi, ubudiah. Yang baik ta harap ta ibadat ke Allah, ta pehamba ro ke Allah, tapi ta harap rezeki ba manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir la tu'sir, rabbi tammim bil khair. Dan berapa Ruya anna Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu kharaja zata yawmin ila syarihi babi syam fashtara dakikan walam yakun fil mawdi' man yahmiluhu wa wafa ayyubul hammal fahamalahu wa dafa'a ilaihi ahmadu ujratahu walamma dakhalad dar ba'da idnihi lahu ittafaqa anna ahla ad-dar kad khabazu ma kana indahum min ad-dakik wa tarakul khubza ala sariri yanshafu fara'ahu ayyub wa kana yasumu ad-dahra wa qala ahmad li ibni salih idfa' ila ayyub min al-khubzi fadafa'a lahu raghifaini faraddahuma wa qala ahmad dha'huma summa sabara qalilan summa qala khudhuma fa alhiqhu bihima fa lahikahu fa akhadhahuma fa raja'a salih muta'ajiban wa qala lahu ahmad a'jabta min raddih wa akhadhih qala na'am qala hadha rajulun salih lama ra'a al-khubza istashrafat nafsuhu ilaihi wa lama a'tainahu ma'al istishraf raddahu summa aisa fa radadnahu ilaihi ba'dal iyas fa qabilahu. Antam menyangkut dengan kalam hikmat ilikat, iaitu ilikat berkata Ibnu Wata'ilah bahawa jangan sekali-kali kalian ulurkan tangan untuk menerima pemberian daripada makhluk kecuali engkau menyadari bahawa pemberi itu, pemberi yang sebenarnya atau pemberi yang sejati adalah Allah di balik pemberian mereka. Apabila engkau berlakukan demikian, mampu memasukkan atau mampu berprinsip seperti itu ke dalam hati, maka terimalah apa yang sesuai dengan ilmu yang engkau fahami. Jadi dalam kalam hikmat yang sudah dijelaskan, Ibnu Athaillah memberi pesan atau mengingatkan tentang kita bahwa ketika kita menerima pemberian dari seseorang, maka tanamkanlah keyakinan dalam diri kita bahwa pemberi yang sebenarnya, mu'ti, pemberi yang sebenarnya itu adalah Allah. Karena tanpa takdir dari Allah untuk memberikan itu kepada kita, tidak akan ada yang menyampaikan atau memberikan benda tersebut sampai kepada tangan kita. Sebab tanpa kehendak daripada Allah, bisa kita pastikan bahwa benda tersebut tak akan sampai kepada kita dan tidak akan ada yang memberikan atau bermurah hati kepada kita. Maka selayaknya yang lebih pantas kita ucapkan kepada orang yang memberi, iaitu jazakumullahu khairan, Allah yang membalas. Karena yang hakikatnya yang memberi adalah Allah. Adapun manusia hanya wasitah, perantara semata-mata. Kemudian tentang adab-adab ketika menerima pemberian, karena dalam tasawuf sampai kepada
pemberian dan makanan yang kita makan pun menjadi perhatian. Jadi bukan hanya persoalan masalah hati saja, sampai asupan makanan yang menjadi penyebab kerasnya hati pun menjadi perhatian penting dalam tasawuf. Maka di sini ketika kita menerima pemberian seseorang, apalagi itu bentuk makanan ataupun minuman, dengan sangat hati-hati. Para ulama sufi ketika menerima pemberian tersebut memperhitungkan banyak persoalan, memperhitungkan banyak kemungkinan, sehingga apapun pemberian yang ada rasa keinginan nafsu atau tergiur nafsu untuk menerima, mereka tidak akan menerima pemberian tersebut. Jadi pemberian yang diberikan karena ada keinginan daripada nafsu, atau dalam bahasa di sini dikatakan istisraf, istisraf perhatian ataupun keinginan. Nah, perhatian daripada nafsu kepada makanan tersebut, para ulama sufi tidak akan menerima pemberian tersebut bila ada hasrat ataupun tergiur oleh nafsu. Kemudian dari cerita-cerita tersebut, oleh Tengku Syarih menyebut di sini dalam syarahannya tentang beberapa kejadian ataupun beberapa sikap dan perilaku dari kalangan ulama-ulama salaf atau ulama-ulama saleh yang terdahulu tentang sikap mereka dalam menerima pemberian orang. Diriwayatkan bahwa sungguh Ahmad bin Hanbal, salah satu pendiri mazhab, itu mazhab Hanbali, dan beliau dalam fikih murid daripada Imam Syafi'i, diriwayatkan orang bahwa sungguh Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an kharaja zata yaumin, keluar pada satu hari, ila syari'i babi Syam, menuju kepada jalan pintu Syam. Mungkin nang tempat Imam Ahmad katanya di Baghdad, karena Ahmad bin Hanbal salah satu murid atau ashab Imam Syafi'i dari Kaul Kadim. Ada Imam Syafi'i hijrah ke Deu Mesir, Imam Ahmad hana ikut, tetap tinggal di Nangro Baghdad. Makna jalan pintu Syam, jalan untuk menuju Nangro Syam. Mesti lagi tajak ho mesti arah dan ijak usigli horat ubarat nyatanya dan ijak ubirin utimu. Jadi makna Syariq Babi Syam, jalan yang menuju Unang Rosyam dari kota Baghdad, tempat tinggal Imam Ahmad. Fashtara dakikan, maka membeli oleh Imam Ahmad akan tepung, walam yakun fil maudhek, dan tidak ada di tempat tersebut orang yang membawa akannya tepung. Jadi Imam Ahmad lagi belah tepung, hana kuli tukang angkut-angkut barang hana, kadang-kadang LBT hana dihungkiru. Fawafa Ayyub al-Hammal, maka fawafa, wafain dalam kamus al-Munawir namanya datang tiba-tiba. Maka datang tiba-tiba Ayyub al-Hammal, hammalnya kuli pembawa barang atau kuli yang mengangkut barang, ya kan hammal tasydid mim. Maka tiba-tiba datang Ayyub al-Hammal yang profesi gaknya sebagai kuli bawa barang, fahamalahu, maka bawa ianya Ayyub akannya tepung Imam Ahmad, wadafa'a ilaihi Ahmad ujratah, dan memberi kepadanya Ayyub oleh Ahmad akan ongkosnya Ayyub. Falamma dakhalad dar, maka tak kala masuk ianya Ayyub akan rumah Imam Ahmad, ba'da idnihi lahu, sesudah memberi idinnya Imam baginya Ayyub. Ada ente yang namanya tepung ngangkan buat ruang tamu duduk kah ngangkan dia udah pu. Ini buat ruang tamu depung, untuk langkah ma'ih. Ini kebayah tamu yang lewat dari rumah sejak daripada puak duduk depung. Biar benaidin lah man. Namkek tamu yang jemunan di rumah kau. Manakala masuk ianya Ayyub akan rumah Imam Ahmad, sudah idinnya Imam Ahmad baginya Ayyub. Ittafaqah, kebetulan anak ahlat dar, bahawa sungguh penghuni rumah, kat khabazu, sudah membuat roti akan barang yang ada tersisa di sisi mereka itu daripada tepung. Rupanya tepung ni rumah karab habis kan kabih lu. Pas tu rumah, urung ni rumah anak Imam Ahmad kan, penduduk rumah, penghuni rumah. Kat khabazus
sungguh membuat roti oleh mereka itu akan barang yang ada di sisi mereka itu daripada tepung. Bina tepung yang dengan ilmu kalau buka ke roti. Watarakul kubda, nah, dan membiarkan oleh mereka itu akan roti di atas katil atau di atas ranjang yang sifu yang kering ia. Lih buka kan gade le. Pena ge 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 pura kan. Pena getet aju. Roti cane yang di lih buka gade le. Lih gade baru untuk ke getet. Jadi singkat cerita ji Ayub ukalanlah urang irmah daripada Imam Ahmad kali pegak roti dan roti kabeh gade-ade ate ate pantih saririan pantih dan membiarkan mereka itu akan roti di atas katil atau ranjang yang sifu yang kering ia. Para Ayub maka melihat akannya roti tersebut oleh Ayub wa kana yasum dahra dan ada Ayub gepuasa sabah masa di zaman rokun walaupun gak yang profesi kuli tapi ibadat tiga mana pun baju puasa kalau ke kuli lewatnya yang kuli lewat ini identik kan sembahyang ana tu puan ana kemana mereka kan harlan kan dia kan harlan ini kan identik dengan hana taat lah hai najis itu harlan yang taat dia rata-rata mesti yang zaman ana urung zaman masa Imam Ahmadnya ada urung tukang angkut barang urung saleh. Jadi li Ayubnya tetap berpuasa kan. Puasa dahari. Puasa dahari puasa lama-lama tu. Menapu baju pun. Dia buka mana puasa li. Puasa tapi. Kemudian Ramadan tu. Kemudian Ramadan tu kan. Fakala Ahmad. Maka berkatalah Imam Ahmad li ibni. Bagi anaknya Imam Ahmad yang bernama Saleh. Idfa ila Ayub minal khubzi. Berikan olehmu untuk Ayub daripada roti. Fada fa'alahu. Maka memberi ianya Saleh anak Imam Ahmad untuknya Ayub akan dua potong roti. Farad dahuma maka menolak ianya Ayub akan keduanya. Jadi karena urung pormoh mumpum, urung pormoh leyo hek tak urung mumpum dan kada tayang ri, ana mumpum jelah. Ni kada tayang ke mumpum, ada tayang ni mangat tak berti kan. Ana si mumpum lah. Tak buka pula ilam. Yang ke yo bahan di lengkap kan. Kaji mangat. Ya ana de pun betapa api. Ini kan jom dua krek kan. Kira-kira ni wak buah lalang gantung. Ya, Hana. Kata pencing-pencing, Hana menerima pencing. Sama Hana-Hana sama mumpum. Yang orang jamun ngekalian mentah, kamu pum. Dia tak kejok, Hana getung rupaji, getulah. Kemudian lanjut cerita dalam ni. Fakala Ahmad, maka kena Ahmad bakna kan. Dha'huma. Letakkan atau taruh olehmu akan keduanya dua potong roti. Hana getung puduk inan kena. Suma sabara kalilan kemudian bersabar Imam Ahmad sedikit kesabar siat. Suma kala kemudian gekel le Imam Ahmad khud huma ambil olehmu hai Saleh akan keduanya dua potong roti wa alhikhu bihima dan susul olehmu akannya Ayub dengan keduanya dua potong roti. Nanti Ayub pun le puduk tepung nang ke lelaki dinya oh kan. Lepas lah kaya dinya Allah, kau berangkatlah dalam perjalanan Allah ke dia kudai. Kekun bani oleh Imam Ahmad. Cok dua roti kan, ya pelit. Pelit kan, ya juk. Falahikahu maka menyusul ianya anak Imam Ahmad bunuh akannya Ayub. Fakadahumah maka mengambil ianya Ayub akan keduanya dua roti. Dia kejuk berjalan, getung. Dia kejuk irmah, anak getung. Faraja'a Saleh muta'ajiban. Kembalilah Saleh anak Imam Ahmad bin dalam keadaan merasa heran. Tok rumah dalam keadaan hirin. Faqala lahu maka berkata baginya Saleh oleh Ahmad, "A ajibta min raddih wa akhdih?" Apakah engkau merasa heran daripada menolaknya Ayub dan mengambilnya Ayub? Pu hirin kana te rumah na gedung, te ajuk kali kedua bak jalan ke gedung. Qala su'ud Saleh anak Imam Ahmad mana naam ya betul gara-garanya hirun lum te rumah ni jo hang getung ada dak pelit te jo boleh buat jalan hang getung. Qala berkata Imam Ahmad hadza rajulun salih yan ayyub yan urang agam yang saleh lamma ra'al kubza istasyrafat nafsu ilaihi falamma atainahu ma'al istisraf raddahu
Ayub nyan urang yang saleh tak kala melihat Ayub akan roti istasyrafat nafsuhu, tergiur oleh nafsunya, memiliki keinginan oleh nafsunya, mengharap oleh nafsunya kepadanya roti. Maka tak kala kita beri akannya Ayub dalam kondisi tergiur oleh nafsu, raddahu menolak ia akan roti. Suma Aisyah kemudian putus asa kerana kelekein. Tengok kata tubit di rumah, ha, tengok dia ni, tengok dia kegiat pelit ikut. Biasa anak menang. Anak tengok gila ke roti kan ni. Suma Aisyah kemudian putus asa ia daripada roti. Faradatnahu ilaihi ba'dal iyas. Maka kita mengembalikan roti kepadanya Ayub sesudah putus asa. Fakabilahu, maka menerima ia akannya. Ha, dia tajuk di rumah kerana mentang tengah tergiur oleh nafsu ke. Jadi dia gecok-gecok sesuatu yang karena keinginan nafsu. Dia gecok sesuatu karena keinginan nafsu tidak baik dalam pandangan sufi. Karena coknya kencok karena rezeki, tapi cok karena didorong oleh nafsu. Nyaman cerita aja. Jadi nyaman urung awai, gejaga makanan sampai-sampai makanan yang diterima, pemberian yang diterima dari pemberian orang, jangan sampai karena tergiur oleh nafsu. Jadi menerima bukan karena tergiur oleh nafsu. Kabeh yang tak boleh. Amal istisraf ila rizki ma'a kata'i nazrih anil khalki fala yadurruhu dhalik li'annahu khalqun dha'if dhu faqah wa rizquhu ma'lum la budda minhu. Adapun memandang kepada rezeki beserta putus pandangannya seseorang daripada makhluk, mengharap memandang kepada rezeki tapi dia hanya ada pandang ke urung, kentingat ke urung, tingat ke rezeki takai orangnya patna rezeki ditepul mampu dah buka, tingat ke rezeki, kentingat ke urung, kentingat ke sipulan pu mandai paket nombor isat pu hana wahana li tanya nak bawa urung hana mesti tengok di bidang guru yang tengok dia rezeki rezeki mana ada rezeki Tuhan bapak tuan gejuk hanya mi istisyarah memandang kepada rezeki beserta putus pandangannya kepada makhluk pada yadhuruhu tadi tidak membuat mudarat atau tidak mengapa akannya demikian akannya seorang oleh demikian oleh demikiannya hana ajak ke bupu hana ajak ke mana jadi mi ada kedi tak ingat ke rezeki mentang baik tingat ke makhluk ana upu. Bahkan enggak anggap hana pupu karena seseorang itu makhluk yang lemah. Tanya kan makhluk lemah, hana mungkin tanya mampu terjalani udip tanpa maka makanan. Zufaqah mempunyai kebutuhan dan hajat. Warizukuhu maklum, rezekinya seseorang itu telah maklum. Labud daminhu tidak boleh tidak padanya. Rezeki ini akan jelas. Yoro lega berjubu hanjit han. Atau kerana lega dua, dua ge yang kata hanjit han. Nanti tanya mengharap memandang kepada rezeki mentang dalam pandangan tasawuf hana pupu fa istisrafu ila rezeki fil hakikat istisrafu ila razzaq. Maka bermula memperhatikannya seseorang atau mengingat-ingat memandangnya seseorang kepada rezeki pada secara hakikat itu memandang kepada sang pemberi rezeki iaitu Allah. Maka baik ingat ke makhluk ni mesti ingat ke rezeki mentang ya bebut yang ingat ke Allah yang tukang birat rezeki wala yunafi dalika hakikat ubudiyah dah ana kontradiksi atau bertentangan akan demikian oleh hakikat penghambaan diri tanya kepada Allah. Jadi waktu ingat ke makanan ingat ke Allah karena Allah yang bi nyan hana mantuk dengan hakikat ubudiyah yang baru mantuk dengan hakikat ubudiyah waktu ingat ke makanan ingat ke manusia sehingga ada penghambara bak manusia manusia sedangkan tujuan udip tanya pahambaro ke Allah hanya yang menentang mamyo itanyo ta ibadat ke Allah taharap rezeki ba Allah taharap udip ba Allah taharap nikmat ba Allah nempu ba Allah jadi hana ada bagi-bagi nya hana rusak tauhid dan hana rusak ubudi ubudiah yang baik taharap ta ibadat ke Allah ta pahambaro ke Allah tapi taharap rezeki ba manusia manusia. Jadi istisraf memandang rezeki secara hakikatlah memandang kepada sang pemberi rezeki. Wala yunafi dahana mantuk akan demikian oleh hakikat ubudiyah. Walakin in kasura minha al istisraf ila rezeki.
Jadi nak batasan sih. Nah, mudah-mudahan memandang kepada rezeki tidak mengapa. Tetapi tidak mengapa itu bila dalam batas yang wajar. Bila di luar kewajaran, nah, sudah menjadi masalah, jadi problem. Walakin in kasura minha, tetapi jika banyak daripadanya punon hoyo minha. Jika banyak minha istisraf ila rezeki, jika banyak daripadanya fakah punapu hodapu di taknih lamira. Zu faqah, faqah zu mana sahib. In kasura minha al istisraf ila rizki wa syaghalat sahibaha an dawamil muhadarah wal munajah minal haqqi fal yasrifha an dalika sarfan jamilan. Hore po wo wuliana. Oh, itu. Jika banyak ni banyak ubudiah benar oleh istisrah kepada rezeki dan dipubimbang akan sahibnya ubudiahnya daripada terus-menerus hadir di sisi Allah wal munajah dan munajah daripada Allah yang Maha Benar, maka hendak memalingkan akannya. Akannya pun oh wah itamnya lah dong kan tebak memang ni dia makna namanya jan damer yang taruji damer tak zikir nan memutuli damer tak ni kiban oh mau nafsu nafsu je ni nafsu tak mana sebab je. Jika tetapi jika banyak daripadanya nafsu, nafsu je entah sebab dia pegang masalah nafsu. Jika banyak daripadanya nafsu oleh memandang kepada rezeki, wasyaghalat sahibaha dan disibuk oleh nafsu akan sahibnya nafsu an dawamil muhadarah wal munajah minal haq, daripada terus-menerus muhadarah hadir wal munajah dan munajah daripada Allah yang Maha Benar. Munajahnya punya makna logat ini pegah bahasa secara rahasia. Maka sembahyangnya ukun munajah dengan Allah. Karena dia dah pegah pengaduan, dah pegah habar, dah lapur, keinginan tanya oleh Allah, dah mengadu. Ukun munajah. Jadi gara-gara memandang atau perhatian kepada rezeki, jid kesibuk, urung po nafsu daripada terus-menerus muhadarah dan munajah dengan Allah, maka hendak memalingkan ia akannya nafsu daripada demikian istisraf, sarfan jamilan akan sebagai pupaling yang elok. Mana aja perlahan-lahan, baik secara kad, baik secara spontan. Ya, secara spontan tak kad, yang biasa nak terima. Mumpah maksud je? Jadi perhatian kepada persoalan rezeki je, atau yang baik ke manusia. Tetapi baik 20 perjam ke rezeki. Sehingga sembahyang sunat hang menumpuk kubut atau tengah dah sembahyang duha dengan tinggal ke rezeki, dengan dah berkuruan dengan tinggal ke rezeki. Yang punya kabratat kala kabarlebihan memandang atau perhatian kepada rezeki yang giyu pupaling. Tapi cara pupaling ni baik takoh je langsung sarfan jamila, pupaling yang hello. Wal yunhid laha, wal yunhid nah makna yunhid mengikuti nahjun, nahjun kan ikutan ataupun jalan. Wal yunhid laha dan hendak mengikutkan ia laha baginya nafsu minat ta'aluk wa tawasuk, daripada bergantung dan berpegang dengan Allah sabilan akan kejalan.
Dah buka jalan ke nafsu untuk menggantung dan percaya ke Allah. Baik menggantung pada rezeki. Jadi perhatian ke rezeki jid asai baik ke manusia, tapi baik tamu matap pada rezeki yang syir kerana Allah kah? Kaga tanggung rezeki tanya. Sampai ke beralang hadis, innar rizqa la yatlubal abda kama yatlubu yatlubuhu ajalu. Rezeki mencari hamba sebagaimana ajal mencari hamba. Lagi ajal di situ tanya duho juta jak tetap teruk ihmyo katruk wate rezeki pun lagi yang tetap merumpuk dengan tanya munyo katruk ah atruk wate duho juta jak musum. Jadi munyo ada kedi perhatian kepada rezeki walau hana ke manusia secara berlebihan tetap tidak baik dalam pandangan tasawuf. Jadi harus dihilangkan perhatian untuk rezeki bila sudah berlebihan. Cara menghilangkannya iaitu wal yunhillaha. Inhatnya tapi ikuti atau terbuka jalan, tapi jalan untuk nafsu daripada bergantung dan berpegang dengan Allah sabilan sebagai jalan. Qala Syekh Abu Muhammad, berkatalah Syekh Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi radhiyallahu anhu, semoga ridha Allah padanya, kuntu fi bidayati waqifan bainal aisyaini usalli. Adalah lun dulu pada masa-masa permulaan lun, masa-masa permulaan yang gesuluk lah atau menjadi murid, itu berhenti, itu berdiri di antara dua buah insya usali yang lun semayang. Oh, jadi lun semayang maghrib kan pajubu yang gedung semayang sampai tamu matain ada insya. Wa ana farik, dan lun kosong bila sababin dengan tanpa sebab. Hana mana kosong ino hana but, hana sumber untuk mencari rezeki, hana sebab tepu. Aku lu semayang maghrib, hana makan malam kan. Semayang ju sambil kita mengin, sambil kita menginsya. Yang ada masa awal-awal. Hatta ja'at nin nafsu, sehingga datang akan lun oleh nafsu. Ibisik li nafsu, faqalat li, maka berkata nafsu bagi lun. Assalamualaikum. Cara ni dung nafsu tejak ibi salim je. Tengok kadang-kadang manusia nak ada bubi salim. Nafsu yang kadang-kadang banyak memerintah kepada kejahatan tapi tetruk ibi salim. Assalamualaikum. Selamat di atas engkau wahai Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi. Qultulah wa alayki assalam. Aku jawab baginya nafsu, wa alaiki assalam, di atas engkau wahai nafsu juga kesejahteraan. Qalat ikhli nafsu al-asya, makan malam, makan malam kan. Kau insya mana semai insya, asya, asya kan makan malam. Jadi lebih salim, kita yang nafsu, aku hanya makan malam. Aku sembahyang juga tapi kan. Melayu mana mungrib kau sembahyang, melayu asar kalam sujik na wawo. Makan malam leh kan. Fa adhadat ni bidahiyatin, maka adhadnya na makna menipu, na makna bertindak dengan cerdik. Bertindak dengan cerdik ke tertipu orang nyatanya te bertindak dengan cara cerdik. Dahiyah na makna bala, na makna musibah, na makna perkara yang diingkari. Dahiyah tipuan dia tetapnya je makna di mana-mana munasabat. Fa'adahat ni bidahiyatin, maka tipu li nafsu akan dia dengan sebuah tipuan. Kata tertipu lah katanya. Sehingga mungkin kapudahkan kata terpengaruh lah ngati untuk niat minta makan mah, makan malam. Pada wakaf tu maka lun berhenti. Hanya keputurut aju leh. Gedung leh sihat. Kepiuk. Cuma alhamdulillah keilham akan lun li Allah. Angkul talaha. Bahawa lun kun bak nafsu. Atadri lahu maudian. Ini nak kitab yang hananun atadri tu. Atadri di kitab kepada muannas kan. Atadri lahu maudian, adakah kamu ketahui hai nafsu lahu maudian baginya makan malam itu ada tempat. Ini nama sejik makan malam kena tempat roi. Kultu kalat qalat la ikul li nafsu la ana dupu ana dupat pada tempat. Qultu la aishwa wa mata wa mata huwa. Qultu lungkun kenungku Abu Muhammad benar la tidak aish, aishan singkatan dari ayushi
kan ais karim ilam de qultula lungkun la tidak ais barang mana suatu dia wa mata dan kapan di kapan dia qalat ikulin nafsulam la hana asik ada ketanya li Abu Muhammad bin Nafsu nak tepat pat tempat makan malam mana tepat anan pajan kapan kuatra makan malamnya nak depu hana aja jauh kultulaha lundayan lemba bin Nafsu ana rabbun au abdun lungnya Tuhan bu hamba kalatnya itu jauh ikulin nafsu hai hamba mana Tuhan lunna kultulaha lungkun lem bin Nafsu fal abdu yukaddar ala syai' yang namanya hamba pasti sudah ditakdirkan di atas sesuatu yang namanya hamba sudah memiliki kadar kadar semua kupu tak litat makan malam kupu tak pergi hotel tinggal nak lilang ibadat tak litat nampu dah baju pajan dah baju sebab memandu menyertanya hamba pasti kali nak takdir fama hadal kufru wa syirkul ladaini ataitani bihima maka apa ini kufur kepada nikmat dan syirik mengkongsikan Tuhan dengan yang kentuhan yang kamu bawa wahai nafsu akan dengan keduanya ihribi lari kamu jak ke dia pak rat ila khalika khalikika kepada pencipta kah pencipta kamu fatlubi minhul asya maka kamu cari daripadanya pencipta akan makan malam baik kalau ke balung jadi berdebat dengan nafsu dia Abu Muhammad berdebat dengan nafsu gekun ma nafsu wa'yan watai pengaruh wa'yan untuk minta makan malam yang mana agaknya dengar sembahyang antara dua bau insya mana dua bau insya ke maghrib dan insya dipengaruh oleh nafsu makan malam dulu makan malam kenan jadi ke watai saat karakter pengaruh tertipu wa'yan dodo tiba-tiba datang ilham daripada Allah sehingga Abu Muhammad gekun ma nafsu buka jil ke pekat makan malam empat teman tempat makan malam empat teman nah nama dapat temannya dapat makan malamnya tanya ada yang tanya lem ayu syik huwa wa mata puatra makan malamnya pajan makan malam sabah jik jawab yang jik jawab le nafsu dia katanya lung pu Tuhan atau hamba jawab nafsu hamba punya hamba memiliki takdir sesuatu sudah ditakdir sudah ditentukan ini kan gekelam dia Abu Muhammad nyan kaya ajak lung kepada kufur nikmat Tuhan dan pesyirik Tuhan dalam tauhid dalam ibadat nyan kajak horak ke dia baik kajak lebat lung kena apa kajak ke dia bak poso yang cipta roh ke hai nafsu ke dia kat lakai makan malam baik bak lung dan nahu khalikuka khalikuki wal kadir ala kulli syik karena pencipta itu yang mencipta engkau wahai nafsu dan yang menentukan di atas setiap sesuatu fa yu'tiki wa yujibu laki ma talabti fa tat'umi wa ta'kuli fa malaki wa iyaya wa ma dhil hira maka kalau kamu hai nafsu mendatangi penciptamu maka memberi ia akan kamu dan memperkenan ia bagi kamu akan apa yang kamu cari fa tat'umi maka kamu cicipi wa ta'kuli dan kamu makan fa malaki apa bagi engkau dan aku wahai nafsu wa ma hadhilirah dan apa ini keraguan atau kebimbangan jadi baiklah bimbang bukan itu sampai bimbang bukan itu sampai ragu-ragu itu sah dia elake bak po gede so yang cipta roh ke hai nafsu gede elake yang mi ide elake gebi pu yang kau inginkan ke petruk menumpuk paju cicipi makan malam baik elake bak lu yang masuk ke lagi-lagi kan mana haji nafsu yang tijak gede yang teruk bu kera kemenan maksudnya untuk kena kuatkan kena kokohkan prinsip katnya supaya baik terpengaruh dengan ajakan nafsu untuk mencari makan kala berkata Abu Muhammad fadhahabtu fadhahabat ila khalikiha maka berangkat ingat nafsu kepada penciptanya dia hanya mengadu katnya lelaki apa gede Faja'a asya'an maka dibawa oleh pencipta didatangi oleh pencipta asya'an atau faja'a asya'un datanglah makan malam mutamakin kasirun yang mantap lagi banyak mutamakin di asya' yang mutamakin tamakun tetap mana je mana asya' yang tetap maka asya' yang hana kada-kada di mantap mantap juga naik
maka datanglah makan malam yang mantap lagi banyak. Ini bisa jadi citrukmu junau riak juk. Bunuh saat ge harap-harap hana ketika kau pulang bakpo truk geroy. Kan biasa lagi kan? Dia tinggal ingat terbayang-bayang dari daidam hana truk. Dia hana tinggal dili. Kau butuh asa mendingat datang dili. Kau truk. Sekarang nak uriak berdabah. Yang biasa lah udip sehari-hari le dah lebih lagi kan. Fa'akalat. Fa'akaltu. Ada fa'akalat. Maka makan ianya nak. Ianya nafsu. No. Qalakun Abu Muhammad wa kadzalika yuhtaju 'alaiha. Dan seperti itulah dibawakan argumen atau dibawakan hujah, dikalahkan 'alaiha di atasnya, dipatahkan hujah 'alaiha di atasnya nafsu. Wa min huna, dan daripada sini tasbutul aqdam, tetaplah tapak kaki. Ini mendung bahasa kiasan. Ini pegah menyertai mampu tak berhujah, tak adu argumen dengan nafsu lagi model Tunku Abu Muhammad di atas, yang ditanya akan menang dan tapak tanya tetap han misu. Ditanya akan berprinsip, tanya akan kokoh, tanya akan tetap pada tempat jalur kebenaran, han akan melenceng. Tapi menyertanya malah yang talu atau berargumen dengan nafsu, yang tanya ia akan terpeleset, jatuh dalam jurang dosa. Tapi karena Ali Abu Muhammadnya berhasil gekalahkan argumen nafsu, sehingga agaknya yang menang. Atau agaknya yang menang, agaknya wa min huna, daripada sinilah tetaplah tapak kaki. Maksudnya hantar peleset. Walakara aizan yang disebut Ali Abu Muhammad pula masalatan azimah, akan sebuah masalah yang raya, mufidah, yang memberi faedah. Kata zammanu, yai kandung li masalah tersebut, kaifa yakunu halul fakir, bagaimana adalah kondisi seseorang yang fakir dengan memandang kepada persoalan rezeki. Kiban prinsip atau kaedah udib, cara-cara udib sirah urung fakir dengan berhubungan masalah rezeki. Urung fakir dalam menjalani hidup tentang persoalan rezeki, kaifa yakunu, kiban adanya. Yang dah disebut oleh Abu Muhammad sebuah masalah yang masalahnya nafaedah, sehingga genakal di Tunku Syarih ditulis ke dalam kitabnya. Bagaimana adalah keadaan orang fakir dengan memandang kepada rezeki, wa ma tahtaju ilaihi biniyatu, dan barang yang dibutuhkan kepadanya urung fakir oleh biniyah, kan biniyati, biniyah, biniyah yang dari bina, biniyah nama makna fitrah, nama makna tubuh, sahihul biniyah, sehat tubuh nanya. Tulisan biniyati dari biniyah. Jadi bagaimana adalah keadaan urung fakir dengan memandang kepada rezeki dan barang-barang yang dibutuhkan kepadanya rezeki atau kepadanya barang oleh biniyah, oleh fitrahnya urung fakir atau oleh tubuhnya urung fakir, minar rifqi, daripada belas kasih atau pemberian orang. Waja'alaha, dan jadi li Abu Muhammad akan masalah tersebut termasuk daripada kaedah-kaedah fakir wal iradah dan kehendak. Jadi kiban kaedah, kaedah atau makna kaedah kan dasar atau aturan. Kiban aturan sira urung wate fakir butuh gayan ke Allah menteng wal iradah, dan kiban aturan gayan berkeinginan tentang sesuatu. Pajan berujib berkeinginan, pajan hanjir berkeingi keinginan. Pajan hanjir, pajan yang hanjir. Yang nak disebut taboh masalah li Abu Muhammad yang masalahnya menjadi kaedah fakir dan iradah. Para aina zikraha, maka kami memandang akan menyebut masalah tersebut pada ini tempat, minal wajib muta'ayyan, termasuk daripada perkara yang mesti, al muta'ayyan lagi terta'in, apa perkara yang hanjithan lagi mesti sebut. Ya tahakkak fil amal biha, supaya mangat pasti pada beramal dengan kaedah tersebut, kulumai yakifu alaiha, oleh setiap orang yang menetap di atasnya kaedah, min muridin mubtadi, daripada siro murid yang baru belasa, baru ibtida. Jadi kita tanya yang kata iradah kembali kepada Allah, harus nak aturan untuk terjalani konsep udib tanya. Ha, mungkin lepas mana. Jadi konsep udib tanya, kita tanya ke, termasuk dalam kategori murid yang pemula, yang pemurid dasar, yang ke yang kau tulis di Abu Muhammad ni apa konsep ji? Kala akiban cara ji. Oh, jadi lanjutan ji. Kala radhiyallahu an, berkatalah Abu Muhammad semoga ridha Allah padanya, i'lam ketahui olehmu, anal fakir la yakhlu ima ayakuna jalisan au masyian. Wa sungguh urung fakir tidak sunyi, tidak lepas
adakala bahwa ada orang fakir tersebut duduk saja ataupun masian berjalan. Urang fakir na dua macam. Na urang fakir yang hana harta, hana usaha. Hana talusi lah yang geduk tu. Harta dan usaha dan. Na urang fakir hana harta tapi mupu-pupuat. Nah, tungupah prokun angkut-angkut barang. Tungupah kumuko. Ya abah bro, ya petaho, peluk akua. Babak tempat pembuangan sampah. Yang berarti mupu-pupuat. Yang kena masyarakat. Nah, tak waktu orang fakir hanam pupu-pupu je sama sekali kan, kan masian, jalisan. Jadi orang fakir ada dua, ada kala jalisan ataupun masih masian. Mam yoko orang yang jalis kiban aturan ke orang yang masih kiban aturan. Oh, ke penjelasan. Amma kaidatul jalis, adapun aturan ke orang fakir yang jalis. Orang aturan ke orang fakir yang jalis yang duduk saja hana, hana berjalan, hana mengembara untuk mencari rezeki. Fa inna jalsatahu mawdhi' al-yatih wa huwa makanuh. Maka bahwa sungguh hai'ah atau duduknya si jalis itu tempat pantatnya dan dianya itu tempatnya. Wa zamanuhu tarfu sajadatih, dan zamannya si jalis itu sisi sajadahnya. La ta'andaha, tidak melewati ia akannya saja sajadah. Yang bedanya fakir jalis nyandu bak pat yang tak peduk bawah punggung tu yang keinan tempat tanya dan watai ke tanya hana watai lain yang ke liung saja saja dah hana wewe hinan yang urung fakir yang taat le. Fakir yang taat, urung fakir yang hana tum'a kepada manusia yang dalam dasawuf aturan ke urung yang karena hana mupu wapu mencari sumber rezeki aku duk batika masalah. Yang kinan duduk watai kegayaan yang ketika masalah tempat duduk kegayaan yang keempat yang kedua wafung wafunggung mawzai aliyatih tempat geduk makan zaman kegayaan yang ketarfu sajadatih sisi sajadah kegayaan layata andaha tidak melampaui akannya sajadah wala yakunu iltifatuhu liwaktin wala ila sababin maklum. Dan tidak adalah perhatian atau menolehnya si jalis urung fakir yang duk bagi wate dan tidak menoleh lagi kepada sebab yang kau maklum dan au la yadril auqat mahia, karena bahawa sungguh si fakir jalis itu tidak mengetahui akan waktu-waktu apa dianya waktu dan tidak mendapat akannya waktu dan tidak mengetahui lagi matahia kapan dianya waktu wala waktaha dan tidak mengetahui akan waktunya waktu. Maksudnya mana nak pegah? Mereka tanya orang yang ajak tahu duduk mentang anda tujuan bajan teruk. Tapi mereka tanya nak tak buk-buk tidak aku muka kan ada tujuan bajan yang mahu rezeki hai ada kabir aku muka kan tak. Ada pun nak dia pilih dia pilih bro tak pilih barang-barang yang mentang je tak pula ke bro-bro tak tujuan bajan nak watak watak yang mahu rezeki mereka tak duduk tak bajan tak tujuan yang mereka tanya yang duduk tak anak bulain yang gak ke bak sajadah je ini ibadat-ibadat mentang la tak ada baik melampaui baik melampaui hal lain karena tanik berpaling atau menoleh kepada watai dan sebab hana ada tujuan pajan watai dah hana terumpuk api pat watai merumpuk tayan pajan tayan pajan watai ji hantar pun hana tujuan wa ya'lam dan diyakin anna jami'al asyak tatlubuhu wa tahtaju ilaihi bahawa sungguh seluruh segala sesuatu itu akan mencari akannya seseorang fakir yang jalis menu dan berhajat kepadanya fakir yang jalis bahkan berhajat liana kulikat min ajlih karena bahawa semuanya segala sesuatu itu diciptakan karenanya si fakir jalis. Nyatanya fakir jalis yang hana puja yak berzitat rezeki tapi berdayakin menyo atanya ngecipta li Allah ke katanya yang atanya yang zitat tanya hana payah tanya zitat dah zitat hana dapat pak zitat tapi punya fakir masih orang fakir yang nak mejak-mejak gedepu rezeki ke alam bro atau rezeki ke alam belang atau rezeki ke alam lah alam laut atau rezeki ke alam payah dia drop ke baca gamai gemai ke dia warung atau rezeki ke alam langgli gamai tapu dicin-dicin nanti muka leh dia punya jalan yang gedepat orang punya fakir jalih siapa orang gedepat orang nak jam tapi dia yakini bahawa pu mantang yang Allah ciptakan ke gaknyan pu mantang yang Allah ciptakan ke gaknyan yang tak pasti istitut katnya alhamdulillah
dan pelai ke gayan sebab tadi cik cipta ke gayan om hana tahu tak betul berarti hana yang cipta ke gayan om jadi katruk berarti tanya ada ke cipta ke gayan oleh Allah yang punya fakir jalis yang kaedah hudib menurut tasawuf ke urung fakir ja fakir jalis yang hana mujak yang hana mengembara untuk mencari rezeki kan wa huwa khalifah fiha dan dianya si fakir jalisnya itu khalifah raja fiha padanya asya rakyat ke ya itu raja enggaknya khalifah asya benar rakyat ke ya pasti asya akan mencari mencari enggaknya enggaknya yang khalifah ini khalifah benar sibuk ini khalifah yang ya itu rakyat rakyat ya pelai ke khalifah kan waqad faragha min jami'iha yang kitab jam'i kan jami' dan sungguh telah selesai ianya si fakir al-jalis min jam'iha daripada menghimpunnya asya kan lewatai himpun kan lewatai panen karena kalau kita kedilai Allah di masa azali mandum datah tanya jatah dah tanya kenapa yang dia tak bersibuk orang tak minta yang makna waqad faragha min jam'i min jam'iha kan selesai si fakir al-jalis daripada menghimpunnya asya jadi ubina asya benda-benda yang menjadi milik si fakir al-jalis kali petahu mandu mampak dayan ba Allah perhatai lagi anduk teruk ha di kana kali petahu mandu mana payah cerita-cerita ni fal ittifat wal amal limadha tadi menaruh perhatian wal amal dan berangan-angan untuk apa lagi limadha untuk apa kana dayan ka pasti bal yakunu hadfan lil aqdar malah ada ianya si fakir jalis itu menjadi sasaran tujuan bagi takdir yang berlaku takdir di atasnya wala kasbalahu wala sababa fitasil padahal tidak ada usaha baginya si fakir al-jalis dan tidak ada penyebab pada menghasilkan atau mengupayakannya sebab hana hana usaha untuk minta jalan minta rezeki alian usaha yang tetap pihana tapi ianya menjadi sasaran tujuan daripada takdir pun yang galih takdirkan oleh Allah jatah yang tetap menuju ke gaknya fokus ke gaknya han meleset hulain ini mi lagi yang keyakinan tayak mita perhatian rezeki limada dan untuk apa lagi ana perlu ni yang menyo fakir al jalis tidur badan 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 dengan amal maji oh mereka lagi yang konsep dah tahu hai pegah dah tahu nyo ana broken membuat seseorang hana maju tertinggal hana jana budah duduk kan hana getam budah yang mantam tergantung sebab budah mantam prinsip broken menggerak jaro mei ego gerak aju mengam ego mai tim mai mau rinyo hana hana mecing gerak-gerak gerak jaro mei ego ya tiba oh dah nak dikai ego la ilmu salah kan amal masyi minal fakir alladhi yakunu fi safarin aw ghairi adapun orang yang berlalu lalang orang yang berjalan daripada orang fakir yang ada dalam perantauan atau bukan perantauan ke dalam perantauan di kampung kena asyid hana gedu asa di kampung kejak li pat yang nanya yang dia nak urung semusi kejak ke leke kulit dia ke kanyan atau ke belum murah dia ke belum kan ada mumpeng pecut atau pat nam se urung kauri ke leke bantu pu leke tung upah magun tu leke tung upah semurah pingan kok ji fakir masih kan menetap yang benar fakir jalis geduk mentang adapun urung urung yang masih berjalan daripada fakir yang ada dalam perantauan atau bukan fala tujawid himmatuh katwata maka baik melampaui himmah keinginan dan hasrat gotnyan akan langkah baik tajam tajam himmah ke tinggal langkah li ilikun langkah baru en rumah geci tapi himmah kat Tokyo tu Jepang jadi buat di kampung pegelih-pegelih kulit limau tadi dengar habar Amerika dengar habar London nyambil yang kamu lampaui himmah ke. Jadi himmah kalau lewat uku tinggal langkah ilikun kata jam lepas himmah peng menyang ana mengambil rukuk ana kupi paya mutang lim mutang pancung lah menjadi kupi ya. Pi pancung pi pegahaba pegahaba ni an broken luar negeri lah Swedia dia pegahaba an sang ke ide ke dia pegahaba
Lai hana mengebirun lepas menai pekat ja le urun sege tenya. Pekat ja ido kelimo ya balimo de figli de birun ataupun ho lem bapa yang nai muka lemo nya nak ja piduk likut dalam kawal lemo. Dia berapa? Swedia, Inggris. Kau ini negara orang luar saja, Turki apa. Dah lepas nak tahu apa. Yang penting kabrak tak imah tu. Tinggal langkah ikut. Lepas imah tu. Ayu je nak tak sindir tu. Kan. Jadi orang fakir yang berjalan mencari rezeki. Yang baik melampaui. Maka tidak melampauilah imahnya. Akan langkah-langkahnya. Misaluhu ayakuna masyian. Gubuh di contoh. Bumlah contohnya urung fakir, bumlah contohnya al-madhkur, ayakuna masyian, bahwa adalah urung fakir itu sedang berjalan. Faqatara lahu taghayyur wal iltifat ilaihi. Maka terlintas dalam hati baginya urung fakir yang berjalannya oleh berubah wal iltifat dan memandang atau memperhatikan ilaihi kepada sebab. Sebabnya mimbaladin yang dalam balad atau bak tirarurung atau bak makanan atau bak minuman. Fayahlik, maka binasa ia. Wayadufar bihil aduhu, dan didapati atau dikalahkan dengannya si masyi tersebut oleh musuh. Watazillu kadamuh, dan terplesetlah kakinya atau tapak kakinya. Jadi mereka bertanya melampaui himmah dengan langkah. Langkah tanya dalam mencari rezeki manteng di midinjuk, tapi himmah tanya umalasia yang maksud. Atau langkahnya dalam mencari rezeki macam sebab jih ke sirau urung, tapi himmahnya ke kurung lain. Yang biasa, mialaginya terpleset, binasa. Karena akan dikalahkan oleh musuh, kehidupan mat. Kata kehidupan mat, dipengaruhi oleh musuh, musuh ini ke nafsu atau syaitan. Bisa membuatnya terpleset ke kaki, terjerumus dalam jurang dosa. Itu nak contoh ke. Mana kata lahu tagayur ingin berubah lo. Mesti tanya yang orangnya kanapu dapat jauh. Yang konsep dah tahu. Dia punya dengan dapu kita dah tahu. Lalu dah tahu. Mesti orangnya kanapu dapat jauh. Tanya berubah fikiran. Tak jik baik orangnya to. Benar mesti bulu nuka. Benar mesti to nuka. Atau tujuh keturunan. Habis-habis. Yang dia lagi yang tergoreh dalam hati. Yang dia kebinasa hati. Sebab dia tanya karena hasrat keinginan yang beratan. Benar. Yang kehidupan mat leh. Leh musuh. Sama kerana ini salah satu konsekuensi daripada tulul amal, panjang keinginan atau cita-cita kan. Pertama ini gara-gara tulul amal, tanya menunda-nunda kebaikan sebab tak anggap nak kesempatan orang lain. Hanya menunda-nunda taubat. Menunda-nunda taubat sebab tak anggap nak kesempatan dan terbuka peluang. Alian terjerumus dalam buk-buk yang harim sebab pada fikir udip teman-teman bayang dah bubuk jule ha lagi kun urung yang kun baik layang mata mentang nak anginan dengan angin dah baik jule yang dia maka yang ke penyebab pakan ini juga anggap ia halik je kebinasa nyatanya terlintas ingin berubah kan terjalani lagi udip yang kana ha mesti udip tanya kajelah rezeki dan yang mesti babo pinung pingin tak pelara udung tinggal dah minta cara apa guna ngampu dah belum nuhun mutang kena mutang gede ha. Yang dalam pandangan dah tahu yang bisa membawa kepada kebinasaan karena kai ikuasai li musuh tengok dia lagi ikuasai li iblis ikuasai li nafsu sehingga bisa menghalalkan segala cara untuk tercapai keinginannya fa in tamada fi ta'alluq bi syai'in min hadhil qawati wa syawaghil maka jika terus menerus ingin seseorang tamadan terus menerus fita'aluk pada menggantungkan hati jih dengan sesuatu daripada ini yang dapat memutuskan jih dengan Allah wasyawaril dan ini yang dapat menyitakan watai jih menyibukkan jih wa masya dan berjalan ia kepada sesuatu nibatnya kawatek dan syawaril wa fakadahu dan difakit ditiadakan akannya wa mata dan mati ia mata katila nafsiah ni siap mati ia dalam keadaan membunuh diri kan ha, ni dalam pandangan dah tahu mati pora kan gantung roh apa-apa kaya kancak zikin syak roh tak pun sibuk roh tu menggantung terikat hati dengan sesuatu yang dapat menghalangi tanya jiuh dengan Allah menghalangi tanya untuk ibadat ke Allah tak tim berzitat mentabuhnya tak zitat dan teruk kudih rupa jihana merumpakkan bak tarik patah mati titik dan mati poro kira sebabnya bab-bab Hasanatul Abrar Sayyidatul Mukarrabin ini pandangan ulama tasawuf
Tayak berita atas yang hana pasti meolih truk kedih kan lagi atas arit han merumpak ni mati tu ni kira mati poro mpun mana di berlakon minta usaha aje jambat tak aluk ni surah tak aluk tak gantung hati nan kali ke Allah jika terus menerus pada gantung hati dengan sesuatu daripada ini kawatek kawatek yang memutuskan dayo daripada Allah syawaril yang menyita watek dayo dan berjalan seseorang kepada sesuatu nibaknya dan wafakidahu oleh truk gede wafakidahu ifakid ia akannya sesuatu bentuk dia kata apa ji ke legenda fikir nah wa mata mati ya seseorang siapa mati ya keadaan katila nafsiah membunuh diri dirinya gebot di contoh hai tempung giban giban giraporo gebot di contoh lah ilam wadalika mula demikian annahu yakunu fi yawmin sa'if bahasanya seseorang ada ia pada sabuh uro yang sa'if sa'ifnya uro yang harah su'um panas musim panas sebab tengok nak kira musim panas agak okay, yarab baru kira panas yarab 25 mongpluh derajat di sebab tengok paling tinggi 26-27 bahawa ada seseorang pada uro yang panas wawahjin wahjinnya sangat panas menyala-nyala ukuran menyapukun menyokat bawa manuk dah puduk berjalan di rumput masa nah kan nah di India kan di India tebrat su'um nah lungkal dan ni pelumah buat YouTube man ipuduk minyak minyak ipasau lam punan ni lagi awu kan pasau minyak lagi lawu atau lam berjana puduk tu buat orang puduk buat orang kira-kira di tengah jam ni je cerengkut je minyak makan anak payah puduk anak payah pudip apui yang dum su'um cuaca je maknanya anak kira su'um. Jadi kebun contohnya bahawa ada seseorang pada sabah uro yang panas bawah jin dan sangat panas menyala-nyala wakat asabahul atishu dan sungguh menimpa akannya seseorang oleh perasaan haus faya'ridhu lahu kayaluma maka faya'ridhu datang baginya seseorang oleh khayal air berimajinasi tentang air saya tanya orang yang kali rasa kan lewat keralip kan kurma di wak mata de pulam yahana pulam yahana merompak pajau busa busau nya busau ana ada pajau nya tadi keralip sang kurma mata de nya menanci tidak urung lam cuaca yang cukup seum menyala-nyala seum dan cukup haus ke kan ge khayal ke i pupu yang lewat sang sang i bak mata ke pupu yang lewat i ge khayal ke i pupu yang na i fayajiul adu yang dengar kondisi lagi kan ke musuh nafsu tanya bermain peran kesempatan momen momen paling berharga bagimu musuh maka datanglah musuh fayurawid yurawid tarwid tarwidnya isarah membangkit ibu bangkit atau di provokasi dianjur nasi makna menganjur maka menganjur membangkit semangat ianya musuh di atasnya seseorang an asri talhaq zalikal ma cepat-cepat talhaq zalikal ma kamu akan menyusul demikian air tetak sang-sang belah dekrung i yang ban dengar tengah gerah tetak ikul lima suh kajak juga gerah tak pelik tu tak perlu menganggap tiga baik rumpa igom tu tajak ke dia tak syurubu min kamu akan minum daripadanya air fayazulu adesyuk akan hilang kehausan kamu yang kiban oteka kejadian lagi kan fa in masyarakinan maka jika berjalan ia seseorang rakinan mana rakinan dalam keadaan cenderung atau mempercayai lihadal khatir bagi ini goresan hati ipercaya ke imajinasi buno yaji'u lil mawdhi' idatangi ia bagi tempat buno fa yajiduhu saraban maka mendapati ia akannya air saraban fata morganal bagi bayangan ia kan iu bibut fahuna yadfaru bihi maka di sana didapati oleh musuh bihi dengannya seseorang wa yaqulu daikul li musuh bagi seseorang al anta mutu sekarang kamu mati kena fa yaqulu min saatih maka membunuh yang musuh akannya seseorang daripada jam itu juga fa yamutu maka mati ia keadaan membunuh dirinya angan bayangan di jadi bayangan di tanya menyo rezeki mesti kana bacu sapat mentang tak khayal holain ingin merubah nasib udip tanya nya dalam pandangan tasawuf menyo sampai truk batingkat tamumat dengan perkara-perkara yang tak yakini tajak tak yak mita bantu kudih rupa ji kakan lagi lagi tak fikir-fikir nya menyo de gedi mati
tama lagi tapoh rokro ganggam. Nah jamun ino kejadian. Bak fikir lepeng Malaysia nah dengan duduk dayah ja. Ja truk gede. Anak bu kerja akan lebut kerja bak kedai Cina. Kedai Cina yang piawak mukat kerana kerana orang kerja, nembu iu kerja di Cina gaya anak bu lain tambu tempuhnya. Lam lam rumah Cina nya na patung. Cina kali patung na patung model canggu. Patung model urang raya pelu urang raya pru na Tuhan oyan. Lele macam Tuhan ni. Jadi igan iut-utnya pegelih-pegelihan. Jadi tingat gedudo hidayah kubur ka 7 tahun. Ya kerja demi untuk mencari uang merubah nasib udim kan kerja bak Cina pegelih-pegelih Tuhan Cina pegelih-pegelih berhala sampai duduk anak ketubik anak kerja lagi wo kena tu no tu kampung i kampung berubah berubah udim kan ramai du muda-muda mendek menan termasuk Abinah jini pernah pegak perpisahan lawan kamu meja wo leh Australia leh Brunei tayang ya rubah nasib udim lah. Nak berubah nanti update dengan kan di Australia, kan di Brunei. Ini jenis si berubah. Ha, kan gede. Nang gede kan lagi ada program tu. Ada program sang ion sang ide lio. Dah yang batam organa ada saja ana. Ang sang Malaysia lebih pas rezeki tanyo. Budah jak gede pulau dan renoh ke tiket. Me broken mutang ba orang ngampu mantuk gede kakon. Hang ke menang gambaran ji. Jadi wa tetruk menyo wafaki dahu. Wafaki dahu kan dah fakit. Dah harap nak sesuatu yang. Wafaki dahu. Fakir bagi hana yang punya mati sama lagi mati dah poro okay, ibarat urung tengah lam uro yang su'um tak tat gerah berat tat gehayal ke iya kejak tu geharap ikun ni iblis atau li nafsu kajak ju bagah hantu merumpuk iya truk gede truk gede kajib angak gadah gerah otai truk gede katan bagi bayangan no. Yang otai lagi yang akan berhasil dikuasai li li musuh dah ikun li musuh ronyokah kah mati kena ah ada pujib i hek cukup hek kata pelung no. Rupaji kantuk gede kakan i bayangan bayangan i idza kana jahilanan mati seseorang dalam keadaan membunuh diri sama lagi poro idza kana jahilan mirabbi wa ayati apabila ada seseorang itu jahil dengan Tuhannya dan ayat-ayat kebesaran-kebesarannya Tuhan ana percaya ke Tuhan ni daripada percaya ke sesuatu yang selain Tuhan walam ya'rif dawa'ahu min da'i dan tidak mengenal akan obatnya daripada penyakitnya nak merilita ubat dah punya penyakit yang penyakit dah fikir ubat yang ubat dah fikir punya penyakit wala ta'allamal ilma dan tidak belajar akan ilmu wala sa'alal ulama dan tidak menanyakan ulama libakaihi ma'a nafsih kerana masih kekalnya seseorang beserta nafsunya pertimbang lagi ikun li nafsu kibang ikun nafsu ikun yujak melaya jak melaya ikun yujak berunai jak uruh Ubrunai kini jauh Australia jauh Australia ho ya ikun li nafsu kena daja ana ada tayang ba urun lain ana ada tayang ba urun tuha ana ada tayang ba urun yang kali pernah jauh melaya kiban pengalaman ni deh ana ada tayang ba urun yang nail ilme tapi turut kiban ya ikun nafsu nyam nyo lagi nyam tapi nyam gedanya lagi urun jahil ke Tuhan ujung-ujung munyo ana truk lagi tak inginkan mati yang sama lagi mati de poro tu tik saro gro tu. Qala berkata ianya Abu Muhammad bin Auf hukmuhu idza ja'ahu hadzal khatir bit tarwid minal adwi fi safarin min asrah ilal ma' wa rukun ilal aghyar min manazil aw ashqas aw ghairi dhalik ayya arid alal adwi wa yaqulu innallaha ta'ala yumkin ayatawafani qabla luhukihi abid darurah yuti'uhu fi dhalika wa yusallimuhu bermaka bermula hukum maka bermula hukumnya seseorang apabila didatangi akannya seseorang oleh ini goresan ati bitarwid minal adui dengan cara dipeik semangat daripada musuh pada safar pada berangkat minasurah daripada mempercepat kepada air warukun ilal aghyar dan berpegang kepada makhluk kepada dunia yang selain Allah daripada tempat ataupun orang atau lain demikian itu bahawa mendatangi ianya seseorang di atas musuh waya kulu daikun bak musuh itu bak nafsu innallaha ta'ala yumkin ayatawafani qabla luhuki wa Allah ta'ala boleh jadi mungkin sah-sah saja bahawa mewafatkan akan aku sebelum mencapainya air jadi wa daikun li nafsu bak tanya kajak juru baga idih belah dih na'i idih li rezeki ha, itu teruk gedih pulih gerah ke takun bak ji nyo kena umatilah Allah ke hantruk bak iya pupaya aku jari
Ada kuah kulit tat yang kena mati dengan kulit. Dengan kulit kau pun mati lah Allah. Hamba nampak jatah yang. Atau kalau mejak pergi mati kampung, kau pun mati lah Allah. Kan sah-sah saja dapatkan sesuatu yang wajib bagi Allah ke budip dan yang jahit kan. Dia pun mati je pun budip dia. Pun mati pergi barang gajan je. Yang you kena nafsu. Haa. Kulu berkata ya seorang, inna Allah, sesungguhnya Allah mungkin bahawa kepuafat akan lung qabla luhukihi segalam menyusulkan air. Segalam merumpuk dengan air, kau pun mati. Habib darurah, yang lagi anda kena nafsu. Habib darurah, maka sudah tentu pasti ditaat di nafsu akannya. Ibu taat yang seseorang akannya musuh fi dalika pada demikian. Ay salimah dan ibu taslim akannya akannya musuh. Yang berarti kaitan ini mengenai patih leh. Ana ikarat leh. Yang kemudian cara ini cara berhujjah ke. Dengan purna cara berhujjah dengan nafsu wate didorong oleh nafsu untuk mencari rezeki kepada tempat lain. Dibenar balik-balik. Balik-balik, tak balik lah hati tanya kan. Tak minta, tak cok atas yang kau pasti no. Dengan talit atas ide yang kau pasti. Ambil sampai nak. Bukanan hujan emas di negeri orang. Hujan batu di negeri sendiri. Fayaqululahu aizan. Dan ikun ni seseorang lembak nafsu, buat musuh. Buat musuh pula. Apa terakhir? Kalan Nabi. Kepegahin Nabi SAW. Man masya ila tamain faliyamsi ruwaida. Barang siapa yang berjalan kepada satu harapan, maka hendak berjalan ia secara perlahan. Idorong nak pu kajak jumlah sia, ikak telefon ada ide kajelah kena dapat kerja, kena so dampung, kena so tim uru pisa, kena so tim juk peng tunyo kajak ju pu kemayum lo mek kapreh ro raya diri. Ai Nabi ke pegah ngebi barang-barang kaho. Barang-barang kaho nyan bu setan. Cuba cut le, tenang le kala ro raya, tenang-tenang ke. Baik ke bu. Nah, tiro ada ke ni kamna ida yo kana handa buka abang nafsu nyuruh nyamun buka abang tapi ke buka abang kana pungo dai kon tengah gemuh hujah nafsu baik ke bu tenang tenang inti dorong le kajak je ke telefon dalam le ga ke telefon ada yang bayang aja urung ide pulai ada bak awak kerja nak wa kampung kana kau ro raya ke telefon ne yang kerja lah tinggal baik balik awak kerja wai mendingak dan le kedai yo pumurah-murah tinana. Cik menai je mendung. Dia pergi ingat. Pergi ingat. Pergi ukun buat nafsu. Kau ingat ke habar Nabi. Man masya ila tamain fal yamsi ruwaida. Barang siapa berjalan kepada satu harapan, maka hendak berjalan secara perlahan. Baik secara tergesa-gesa. Wa qala dan ikuli Nabi ilam man ta'anna asaba au kada. Wa man ta'ajala akhta'a au kada. Barang siapa yang bersikap pelan-pelan, asaba ni syah tepat sasaran atau bila tidak tepat akada hampir tepat. Man ta'ajjala barang siapa yang tergesa-gesa, akhta'a ni syah tersalah ia atau bila tidak tersalah kada hampir tersalah. Jadi menyo barang-barang kaho tanyo biasa salah. Tanyo biasa han truk bak sasaran. Tapi menyo dengan cara pelan-pelan, pelan-pelan tapi pas pasti kena. Jadi dengan cara pelan-pelan truk cepat-cepat ora bunuh kesabaran ambek karak-karak. Abak buat mengkarat-karat pun pun mula mula saya saja kan buat tulang kau yang teruk juga kedua kiban kau saja nak teruk juga kedua liku yang kiban nampu saja nak buat saja tu masa saja leh dia di macam ni menan baik barang-barang kau tu lah anak-anak saja mero kalau saja selipu. Wal ajlah minasyaitan dan bermula tergesa-gesa, sifat sikap tergesa-gesa itu bahagian daripada syaitan. Wa kana al insan ajula, manusianya memang si kodrat roy tergesa-gesa. Maka langlah hadis Nabi ni peringatan, giyu secara perlahan-lahan, baik secara tergopo-gopo atau secara tergesa-gesa. Wa min hadza kasir dan daripada ini yang banyak fala yasyukku syakun. Maka beli ragu oleh orang yang ragu annahu kama yahtaju li nafsi wa syaitan bihadil qawaid nal ilmi annahum yang katimun. Bahawa sungguhnya orang yang mentang ragu atau bahawa sungguhnya seseorang sebagaimana mampu berhujjah untuk nafsu dan syaitan dengan ini aturan yang kali buah tungku daripada ilmu annahum bahawa sungguhnya mereka itu syaitan akan terputus. Jadi baik le ragu dia katanya cukup le kali ke pegah tanya contoh kalau dua un kali yang min hadza kasir daripada ini yang banyak maka baik le ragu dia orang yang ragu
Anahu sebab sungguhnya orang yang ragunya sebagaimana mampu berhujjah bagi nafsu dan syaitan. Dengan ini kaedah daripada ilmu bahawa sungguh mereka itu syaitan akan terputus. Wala hujjah dah hanali hujjah di sisi mereka itu, hanali alasan di sisi mereka itu syaitan, sesudah meminta perlindungan, pertolongan dengan Allah wa ta'alluq bihi dan menggantungkan harapan dengannya Allah. Nyatanya kata puo ke Allah memandum, nyen syaitan han dapat berkotek li. Tapi nyata harap ba manusia, nyen peranan syaitan mentang bisa bermain, mentang na momen syaitan untuk dijadikan katanya, digoda, dipengaruh katanya atau ditipu katanya secara muslihat. Tapi nyo kata isti'anah tak pulang kepada Allah, tak mengantung ba Allah tok nyo han ali hujjah, han ali alasan ke syaitan. Suma yaqulu, kemudian berkata yang seseorang lam lahu baginya musuh, takul lam nafsu. Atungkiru anna Allah Ta'ala kadirun ala ayyuta'imani wa yaskini. Adakah kamu mengingkari bahawa Allah itu memiliki kemampuan di atas bahawa memberi makan akan aku dan memberi minum akan aku? InsyaAllah, InsyaAllah Ta'ala yumbi'uli aynan as-sa'ata qabla usuli lidhalikal ma. Jika Allah berkehendak, Allah akan keluarkan bagi aku mata air as-sa'ah sebentar lagi sebelum sampai aku bagi demikian air yang kamu pengaruhi aku untuk menuju kepada air tersebut. Ha, jadi benda tadi pengaruh pegah beladi laut na'i, beladi laut na rezeki. Takkan maji puhang kapatih bahawa Allah sanggup gebi rezeki kelong, gebi kelong tempat untuk ke sebab merumput rezeki juga lam truk lom beladi laut. Ya kena bi rezeki, kena bi makan, kena bi minum ni Allah. Ada lang minit, lang jimnya aju pijit. Juga dalam teruk bagi demikian ini. Yang lagi anda kun buat syaitan atau buat nafsu. Faya kulu syaitan bil darurah. Itu oleh syaitan dengan sudah tentu pasti. Naam ya. Hai dia penafi. Ya. Nampak ada syaitan yang yakui si Allah Ta'ala. Syaitan nafsu yakui Allah Ta'ala. Kan hanya yakui Allah. Kalau lagi kafir. Ya kafir hanya yakui Allah. Tapi syaitan yakui Allah. Maka ikhul syaitan dengan darurah, dengan pasti naam ya, betul ya. Baik kana hadza kadzalik, maka jika adalah ini seperti itu, fa Allah subhanahu a'lam bi masalihi wa manafihi min kulli makhluk. Maka gejok timbulan, maka mio kapati hai syaitan bahwa Allah sanggup gepeget makanan dan minuman menancik gebi rezeki kelong yo gelam truk ba tempat yang kapegah lero ke sayo. Menyamanan Allah lebih mengetahui dengan masalah lu dan manfaat kelu min kulli makhluk daripada setiap makhluk. Di tanya rezeki tanya di kampung kupuman megah rezeki di Malaya lu di Tuk Kudih sembahyang tinggai Tuk Kudih tanya lu dalam kejahatan peng lu tamang tapi hana je lah kan gak di kampung peng je lah masalah hana hana pelik-pelik Datuk Malaya peng lu. Tapi lewana je lah. Ini pelik-pelik dalam. Kamu bisa pelik leh. Leh polis. Ya cerita-cerita. Hana-hana ketenangan udib. Di kampung nak ketenangan. Fa'idha hasala hadhal ilmu raja'a yamsi muta'annian himmata. Maka jika hasillah ini ilmu, kamantap. Lagi yang disampaikan lah nyolam hati tanya. Raja'a yamsi muta'annian himmata ma'akhatwati. Nisa kembali seseorang dalam keadaan berjalan muta'anian, hal keadaan menenangkan atau pelan-pelan himmah akan hasrat keinginannya ma'ah kudwati sesuai dengan langkahnya beserta langkahnya. Menyatanya karena ilmu lagi yang kali kepegah taknya tekedi tanik gerak tanik robah nasib tak minta jalan udib yang lain pun kan ngencara tergesa-gesa penuh pertimbangan. Jadi anak orang kau tajak dan minta pegah lego mesti dah cuba cutlah baik sampai tabut aju langkah ke dia anu dunia yang ketujuh ju tak dia kedira patah kaki tinuk lah le tangga ji yang broken mesti mengkat tanya yang sama langa kalau nyo nak berkembangan baju broken geseu ujini geseu biru sehingga kaji ke pebisnis tingkat kabupaten lah baik sampai pebisnis tingkat jurung di kampung langsung ke nasional. Masih pada pulau apa yang nak. Dengan yang biasa mekat-mekatnya. Mekat-mekat, bumbun, balon, kanak mit, bak jurung. Jurung ngempung rumah ketinggal. Nampak meninggal orang cik, pulau juga tanah ublang, tanah gelik. Macam mana wujud kontraktor sama dengan Abu Rizal Bakri di Jakarta. Mereka tingkat jurung yang main bisnis.
nyan mayang tagi lam pandangan agama hana giyu mayang lagi nyan bacu-bacut pelan-pelan. Jadi raja ayam si berjalan ia muta'anian lang keadaan ta'ani pelan-pelan himmatah pelan-pelan himmah hasrat keinginan ngan ma'a kedua tik seiring ngelangkah ha sampai kata jam himmah katinggal langkah li liku nadhiran lima yaridu alaihi mi rabbi hal keadaan seseorang itu memperhatikan bagi barang yang datang di atasnya datang ianya barang di atasnya seseorang daripada Tuhan. Dia tanya tentang bisnis dari tingkat kampung, tingkat kecamatan, tak perhati pun makin le berkat atau makin le melarat. Pun makin le lang kebaikan atau le lang kesalahan. Tak perhatikan ada yang pun manfaat nak keberkatan rezeki tanya. Yang gaya yang maksud di Nabi man burika lahu fi syai'in falyulazimhu. Orang yang telah diberkati baginya pada sesuatu maka hendak melazamah inanan. Yang maksud ini berarti tak perhatikan mayari dua yang datang daripada tu Tuhan. Fa idza wasala ila ma khatara lahu awalan aw ra'ahu min bu'din wa lam yajid ma ta'alla kabi khatiru awalan min sahibin aw ta'amin baqiya ala aslih la taghayyura indah wala taraddud fa zafara bil adwi wa qatalahu. Yang kebasti otelaat lagi kan tinggal iwala misahlah mata jamun fikiran jamun jak melain sahlah kan tapi yang hendak tok tetap fikiran kalau tok dia tak kekal lagi yang tak harapnya nak fikiran dia kajelah. Yang kalau mendajak tetap pikiran ni kan hana kebijak ile kan. Hang kebijak ju langsung gede kan mana mufu mino. Ye pertimbang mino pertimbang medih ni. Pasti tergoreh lam dan lintah lam lang benak tanya keinginan awai. Ha idza wasala ila ma khatara lahu awalan. Apabila sampai yang seseorang kepada barang yang terlintas baginya pada kali pertama. Ha katuk lam tanya. Aura ahu min mu'din atau melihat akannya daripada kejauh kejauhan. Walam yajid dan tidak mendapati akan barang yang tergantung dengannya oleh goresan hatinya awalan pada kali pertama atau menggoreh hati tanya jamun mengharap rezeki kepada urung atau kepada makanan atau tempat-tempat yang lain hana tempat yang jid tergantung harapan daripada sahib daripada manusia urumpo ataupun makanan bakia ala asli ni saya kekal seseorang dia tu asalnya tidak ada berubah di isinya dan tidak ada keraguan. Yang mio de gedi iwalom goresan ati lagi pun nya dia boleh reset orang yang lem baik nak perubahan dan baik ragu lah baik ragu-ragu. Yang mio ta jalankan udip tanyo lagi yan patena truk goresan yang kengken untuk mengharap rezeki yang banyak ta bekeng lagi set hana berubah dah hana ragu-ragu fadhafara maka mengalahkan ia dengan musuh dan membunuhkannya musuh kan musuh pun tanya tanya apa mu apa musuh kama fa'ala aidan syaitan bighairihi bagaimana diperbuat pula oleh syaitan dengan lainnya seseorang akan sesuatu atau lawannya sesuatu ni lagi syaitan ni tetap diusaha tapi-tapi pak tira urang kurang lain nanti dia tanya ke ikta lawan ji diusaha oleh syaitan pak urang lain sesuatu atau sebalik pada sesuatu itanya pi menang tapi pada lawan nah sai tru lom goresan lagi kan lawan lelom lagi set baik nak terjadi berubah dan baik ragu-ragu tru lelom tu lawan lelom nyam yo eh lagi kan mati tanya betalu musuh kan musuh betalu dah betalu tanya hadza ma aradna dzikrahu min kalami hadzal imam wa wa indi min anfasil kalam al muqarrib ghayatal muram lima tadammanahu min ma'anil badi'ah wal anfasir rafi'ah walima fihi tajri li tauhid wal adab al mardiyah min al abid bahwa jadirun bi ayyuktab wa yursam wa yukammal bihil gharad alladhi taqaddam wallahu ta'ala a'lam. Dan ini barang yang kamu kendaki akan menyebutnya barang daripada ucapan ini imam itu Abu Muhammad bin wa indi dan yang ucapan ini imam di sisiku kata Tunku Ibnu Abbad min amfasil kalam daripada seelok-elok kalam al muqarrib yang dapat mendekatkan ianya kalam ghayatal muram akan seabih-abih tujuan. Bahkan haba Abu Muhammad yang ditulis di syarah kena dalam kitabnya menganggap haba yang paling elok yang dapat mendekatkan tujuan katanya maksud katanya lima tazam manahu kerana barang yang berkandung li imam akannya barang mimma anil badi'ah daripada makna-makna yang elok wal anfasir rafi'ah dan perkataan-perkataan yang tinggi. Anfas yang jamak daripada nafas nafas letan makna dalam kamus di samping nama makna nafas, nama makna in, nafas juga nama makna at-tawilu minal kalam. Haba yang panjang, kan panjang kedua huruf tersebut. Haba yang panjang rafi'ah yang memiliki ketinggian.
Jadi termasuk anfas rafi'ah, haba-haba panjang yang memiliki nilai, memiliki nilai yang tinggi. Maka lidung ku anggap cocok getulih ke kena ulang kitab syarah katnya. Walima fihi, dan kerana barang yang ada dalamnya kalam imam tersebut minta jadi ditauhid daripada membersihkan tauhid. Di ketika tanya mengharap kepada rezeki, baik karena tak harap kepada manusia, bermurni harap kepada Allah. Wal adab, dan memiliki barang yang ada dalamnya kalam daripada adab-adab al-marziyah minal abid, adab-adab yang diridhakan akannya adab tersebut minal abid daripada hamba. Wa jadirun, maka dianya kalam imam jadirun layak bi ayuktab, dan buat ditulis wa yursam, dan digambarkan dan disifatkan wa yukammal bihil gharad, dan disempurnakan dengannya kalam imam akan maksud alladhi dakadam adalah terdahulu. Wallahu ta'ala alam, Allah yang maha tinggi yang lebih tahu. Yang pertama, kuatra baru yang pertama, yang nama holi. Baru kita tanya, waktu saat tak terima pemberian dari manusia, syarat pertama dalam konsep tasawuf, iaitu Allah yaral atak illa min maula, bahawa tidak memandang pemberian itu kecuali dari Tuhan. Di walau tacok dari manusia, tapi lang pandangan atetanya memiliki keyakinan bahawa itu dari itu Tuhan, bukan dari manusia. Manusia hanya wasita. Yang syarat pertama, baru jucuk. Yang syarat secara sufi, syarat secara ilmu zahir, atanya berjalan halil. Baik harta syubhat, baik tacok dari anak mit, baik tacok dari rumpungo. Mbak urinya hanasah tasaruf. Yang lagai. Tapi syarat secara tasawuf, iaitu ketika tacok harus mampu tak wujudkan, tak berprinsip dalam hati kita nyawa bahawa coknya cok dari Allah, bukan cok dari manusia. Orangnya wa hukumu syarti saniya, dan bermula hukum syarat yang kedua. Dan bermula dua buah syarat. Hukum syarat yang kedua, Allah yakut illama yuafikul ilma, bahawa tidak mengambil ianya seseorang kecuali barang yang sesuai akan ilmu. Wadah tacok yang lagi tuntutan dalam ilmu. La ilmu pulau landa tahu anjurkan dia hang gebi pelulu hang gebi melampaui batas cak ubi kadar hajat. Di syarat kedua untuk terima bantuan atau pemberian urim itu yang sesuai dengan ilmu. Nanti sampai nak cerita ke ijo peng 40 dinar karena yang perlu 10 dinar kecok 10 dinar le perlu kena tu pulang. Ha nya harus bermenang. Nya buat nya cik buat dana bakal benda baca juga dah tepu mentang. Tanya benda nak bekam ni hijau 20 dia benda 80. Jadi hukum syarat yang kedua, buat tidak mengambil kecuali barang yang sesuai akan ilmu. Wahada syaratun lazim lil mutajarid aidan, ini itu syarat yang lazim bagi mutajarid pula. Tabarau lembek tua tabarau manusianya nak dua bok tipe, nak tipe asbab, nak tipe tajaridnya. Yang kepegah syaratnya syarat ke urung yang tajarid. Mana urung tajarid? Urung yang hana memiliki aktivitas untuk mencari rezeki. Rezeki datang kepada gotnyan oleh Allah gebi kepada orang tersebut kan melalui asbab. Jadi hana tapu bi mekat hana tapu hana jauh belang hana tapu hana pi rezeki teruk. Nyawa dia teruk kapasiti ke orang yang entah hana mungkin repeng menikah ikat dari langit atau dari loteng. Dia awal kebu hana mungkin dari loteng rebu dari dubit dalam tanah bu. Pasti nak orang yang entah lah. Tak makna tajrid kan makna jih. Hana rezeki makna tajrid hana sebab untuk datang rezeki. Rezeki bisa jadi teruk melalui manusia. Lagi ada kalau ulama-ulama yang saleh itu peng hana tapi hana kerja wajib da'at haji kot meh sebab yang tajrid kira kan melalui sebab. Kita yang duduk kerja wajib dah minta peng ni, dah minta laba yang dah setor leng eh hana tapi peng haji plus lah. Kita yang menghaji yang kan plus haji min dah lawan plus kan min menghaji min benda hal lepas dah. Ikan yang zahatan tak puan lah. Haji plus lah. Nah orang Jakarta pakat je. Nah lepuh rai muka oi ke kan. Menang je. Dari muka oi. Le rumput labah. Kain meh abu yang gede. Ya ik haji. Haji plus lah. Ada yang kan kerjaan tak puan lah. Tak puan lah. Seluk-seluk. Kaluk-kaluk orang kita ya. Buat nak mik orang. Tapi kah? Dipakat lagi. Yang kena tajerit. Jadi waktu nak pemberian lesira orang yang udip ke nyan ke gejalankan udip tajrid kiban cara baru je diterima. Kedua buah nak apa? Pertama ketika menerima memiliki keyakinan bahawa itu datang dari Allah. Yang kedua tidak mengambil kecuali yang sesuai dengan ilmu. Maka ini syarat yang mesti bagi si mutajrid pula.
Kunsya Abu Talib Al-Makki radhiyallahu an, kunsya Abu Talib Al-Makki semoga ridha Allah padanya, wa yambaghi liman la ma'luma indahu minal asbab ayatawarra fi athliha. Sepatutnya bagi orang yang tidak ada kepastian, tidak maklum, tidak ada yang diyakinkan di sisinya daripada asbab. Katanya hanata mekat, tanya hanata mengli, hanata melampu, hanata minta peng. Berarti kan hanata maklum asbab, katanya hanata jelah kanpu sepatutnya ayatawarra. Sepatutnya, oleh pun sepatutnya, oleh bawa ya tawarra war'a iya pada mengambilnya asbab atau mengambilnya atiyah pemberian. Tidak cocok pemberian orang harubu war'a. Ini nama yang war'a kan terhindari pada yang harim dan yang syubhat. Wada khayarul mu'ti laha, dan memilih ia akan orang yang memberi laha baginya asbab. Asbab biji dapur, asbab dia bisa jadi asbab untuk makan ke makanan, asbab untuk throw makanan, topeng. Dan dipilih akan orang yang memberikan bagi asbab. Lagi dipilih oleh orang yang nak usaha pada usaha lainnya. Orang yang nak usaha kan pilih-pilih usaha. Pilih mana mungkin nak tim ceroboh badan mendung, tim mana mungkin nak tim pegami mendung, tim. Dah nak mungkin ya drop baca mendung. Masing-masing nak pilih. Ada yang pilih usaha untuk yang drop-drop yang kut lampai ya. Ada yang pilih usaha ya jauh ugli. Ada yang pilih usaha jauh laut. Masih yang kut payah. Payah yang kut lah. Yang kut laut. Lagi orang yang ahlul asbab. Orang yang memiliki sebab ke pilih-pilih usaha. Ahlul tajrid pun orang yang hendak usaha ke pilih-pilih orang bi ke katnya. Baik terima merangkat sobi. Yang penting pek. Yang penting makanan. So yang juga namu tahu. Baik tampil lagi kan. Nyelagiannya hana war'a berarti nyelam pandangan dah tahu harubu war'a untuk gecok asbabnya dan gepilih urung yang bi lagi gepilih li ahlul makasib urung yang memiliki usaha pada usaha gaya liana lillahi ta'ala fi kulli syai' hukuman, karena bagi Allah Ta'ala pada titik suatu itu ada ketetapan nah hukum. Wal ku'un anil makasib la yaskutu ahkamaha, duduk saja meninggalkan usaha itu tidak gugurlah ketetapannya. Kedepannya usaha atau kedepannya asbab. Jadi Allah Ta'ala nak kedepan, jadi Allah Ta'ala kagebi kegedanya rezeki melalui jauh belang. Yang taduk anda tim jauh belang pun gugur kedepannya. Hai berlaku yang eleja ke tim buat rezeki anda payah jauh belang. Han tetap berlanjut. Kedepan Allah tetap berjalan. Han gugur gara-gara tanya duk. Duknya kinayah kepada hanata usaha. Duk meninggalkan makasib. Han ada berusaha, han menggugurkan keputusan-keputusannya usaha. Keputusan Allah hangga tetapkan gedanya untuk usaha hangga de gara-gara tadu anda tim usaha. Wal ka'in anit talab la yaskutu ahkamul matalib. Urang yang duk daripada mencari hangga tim yang minta geduk anda. Han gugurlah ketetapan-ketetapan matalib, sesuatu yang harus dicari. Matalib jamak pada matlub. Ini baru merumpok atayan berta-mita. Han dah minta ia merumpok. Tetap hamrabah keputusan Allah. Wali anna tarkal amal amalun yuhtad ila ilmin. Karena buat sungguh tinggai beramal itu juga amal yang dibutuhkan kepada ilmu. Waktu dia tanya, hana ada tim kerja. Hana tim kerja yang kerja asyik. Lagi kerja perlai kepada ilmu. Hana kerja karena anggap kerja. Perlai kepada ilmu. Nak ada cara. Walam takun siyaratu siyaratul fukara asadikin ayak kudu mingkuli ahad, dan tidak pernah diperdapatkan jejak hidup para orang-orang fakir yang benar, yang tulus dari zaman dulu, wah mengambil mereka itu daripada setiap orang, dan tidak juga dalam setiap waktu. Ubina urung-urung fakir ditalok sejarah, tak buka sejarah hudib urungian mulai dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama salaf-salaf, duman sampai teruk baru tanya. Hana yang tak kalian urung-urung fakir yang betul-betul sadek tapi jujur dan tulus. Sosok yang juk kecok mendung hana. Dan hana buat setiap waktu pergi gejuk saya pemberian urung hana. Memandung na pertimbangan. Wala yakulu kullu ma yu'tauna mimma yazid ala kifayatihim. Dan tidak pernah mengambil oleh mereka akan seluruh barang yang diberikan akan mereka nibak kadar yang melebihi atas kebutuhan mereka. Ada orang yang hana gecok yang melebihi kadar kebutuhan. Tengok dalam sejarah ada hijau 40 gecok sah. Gecok sini, hana gecok 40.
Hana urung-urung pakir jamun atau hijau ditawarkan harta benda li li urung kaya atau li manusia lain gejok juga borong memandum hana. Ila ayakunu mimma yukhrijunahu ila ghairihim, kecuali yang nak gejok mendum melebihi kebutuhan, bahwa ada mereka itu setengah daripada orang yang mengeluarkan akannya barang yang diberikan kepada lainnya. Misalnya kaya-kaya pimpinan daya, hidayah nak guru-guru, guru-guru rangkang yang urungnya butuh belanja, gecok dia nak urung juga, gecok gerak gubi perlek, lain gecok gejok ke guru. Yang nak, yang hana gejok-gejok kun lain gecok untuk keperluan peribadi tak, yang tetap ubi kadar kecukupan. Nah yang gecok lebih, mimman yukhrijuna anna ayyakunu mimma yukhrijunahu ila ghairi ila ghairihim, yang termasuk urung yang betul biak juk kegok digecok untuk transit sagai bagaknya yang gejok kurun lah kurun lain yang nak gejok lebih ya cara gejero katu pada jadi ilham ya Allah sebab gegok neo nasi kedah tu kata tajri kadang kena peng bukan dah dia. Anggap ada sang belum pasti. Jadi nanya memang terasa tanya. Baru apa lagi nak buat? Man? Laman? 42 ada. Di bawah. Balik. La buda anda guna halan wadukan. Nyanyi nyosin. Ha, lala ini lagi nyanyi. Tiada buka mana orang yang untuk dapat pandang patena pemberian gop nyan pemberian yang datang daripada Allah kan sekedar keimanan dan keyakinan tu. Tapi nyan bujuk ke hal tu dan perasaan. Ya lagi tanya memandu muru mukmin dia dah tanya nya dalam jo ilung kero ne peng sampai katnya bebu pane ha Allah jo mandu lagi yang seun nya ke ru'yah secara iman nya baik sekedar en ru'yah secara iman bujuk ke hal bujuk ke karakter tanya dan perasaan nayo setiap dia terima pemberian dari manapun tapi-tapi yang dia buat tanya nya yang pemberi ubebut adalah Allah kan karena keimanan dan keyakinan tu. Ani untuk truk kepada tajridnya, tajrid salah sebuah makam ke makam, makamnya tempat kepuduk tanya, dalam istilah tasawuf nak istilah makam, nak istilah ahwal makamnya, minyak tanya dalam perjalanan stasiun dan ijak medan, tak mau bidun lihat tak mau ulu tak mau ilangsa, baru truk di medan ni makam ahwal, minyak ahwal lah. Ni nak buat istilah tasawuf, nak ahwal nak makam nya makam yang kedudukan atau tempat ataupun tahapan-tahapan dalam perjalanan nya ahwal yang kondisi spiritual lagi ibarat urang teh tengah jak dalam perjalanan nya bamban berangkat senang ke selfie ni tibantru dia selawah khamutah yang mana tiga orang yang berkhabar dia berangkat Fidayah dia berangkat Fidah di kalangan yang berkhabar untuk telik dada awak dah jami'ah lama awak kah dalam peri kamu kah peri ya 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 purukun ya puizlah jian tak keliling ha. Kamu keliling Aceh di kalangan yang berkhabar lama tu kalangan yang berkhabar lama tu kalangan yang berkhabar potu secara langsung lama munan itulah lape ke mutah saat hana habar lim sini habis minyak angin ibu buat perut leurung kalangan hana habar lim no, paling di kalangan yang berkhabar yang kan ahwal ke yang ahwal. Jadi kita tengok ibadat menuju ke Allah dalam perjalanan kadang-kadang nafana, dalam perjalanan kadang-kadang naqabdu, senang, susah, dalam perjalanan kadang-kadang nabastu, senang. Hanya memandu penyebab ni macam-macam. Maka nak istilah
Landazawonyo yang paling sering dimunculkan istilah ke makam dan ahwal. Makam dan ahwalnya hanjit kan amrun muktasabnya, kan amrun yang jit tak upaya tak usaha nya waridat pemberian Allah. Jadi yang jit tak usaha sebab di itu datang ibadat dan lagi yang kagi ulah agama kan. Tanya usaha betul buat makamnya gimana cara? Tanya usaha betul buat ahwalnya hanjit di gimana cara mi haitim mutah dah mudah-mudah roh tak mudah. Itu dengan susah dah senang-senang roh senang haitim. Dia ada teruk ahwalnya. Maka makamnya makam tajriknya teruk geroi. Gimana cara berteruk? Cara haji tanamkan leh sifat-sifat ngali bergaya ni. Pertama leh bergaduh ta'aluk dengan makhluk. Baik leh nam hukuman dengan makhluk. Alian ta tanamkan bahawa tauhid leh dapat betul. Tapi tauhid dalam istilah tasawuf. Kan tauhid dalam kitab dan yang bulan tauhid. Yang tauhid dia mengiman yang tipu 20 orang. Tauhid dalam istilah tasawuf. Dempu-dempu tak anggap datang dari Allah hanya pengaruh bak selain Allah. Tapi satu Allah dalam segalanya lah. Yang tauhid sufi. Yang cara baru teruk ke makam tajrid. Mungkin tak ikhrah. Maka ikut-ikut keinginan tanya untuk tak ikh bak makam tajrid. Yang tak anggap syahwat kafi. Kafia. Yang ni bawa kita ikam. Syahwat kafia. Abang memandung orang ingin tajrid. Hai kan orang buat kerja menaji. Pengin dakjit benar tamu rezeki baik payah kerja. Belum dia dah kalan gurai-gurai tanya to ulama-ulama yang saleh-saleh dah kalan luar biasa rezeki urinya benda kerja ana. Yang kerja ke pendorong nayo ingin belaganya. Yang tak ik kero kena ya kan himmah. Himmah himmah tanya kepada tajrid nyo golom truk wate yang ga anggap puno syahwat yang ka yang kafi. Sebab keinginan gitanyo hana tabarengi dengan ibadat. Orang kali kata but, pingin mendapat hal yang luar biasa, tapi ibadatnya biasa-biasa. Mie pelai mendapatkan yang luar biasa, ibadatlah dengan cara yang luar biasa. Pelai mendapat makam tajrid, ibadatlah ke Allah. Serah roh ke Allah betul-betul. Baru Allah gangke dia. Ya hana hana serah roh ke Allah. Serah roh ke Allah setengah-setengah. Setengah tu tak serah roh ke makhluk. Di tengah tu dalam persoalan rezeki ni lebih berat dah gantung hati kepada manusia. Manusia akan penuhnya ke Allah. Yang menentang dengan ubudiah. Ditanamkan ubudiah yang betul-betul sidiku, betul-betul tulus ubudiah kepada Allah. Yang konsep baru katanya beranjak kepada makam tajrid. Tapi beda ikhra, tetapkan ikhra oleh Allah. Itu ilham lah kita yang terasa tanya. Terasa malah kadang-kadang lebih lebih terumpuk nikmatnya ketika anda minta alih. Dia dah minta berokan hana bebepah kan. Sebab ada dah minta dah tetap yang merumpuk kan dan boleh tulis hal lebih. Ita mempeng ke kedai transit lah kan. Duda baru tengah tengok paji bi kelo laba kali ni rupa je kena umpuk mato. Bi kelo laba kali ni rupa je sakit nak mit. Ke nak mit kepada puba bepen 2 juta leta. Ali rupa je yang jatah rezeki dia dah tabak saya dah hang ubah. Man leo numpuk mesti biasa dia numpuk 10 kali ni numpuk 20. Bang bi 20. Kagupi gebi musibah dah lain. Jadi yang pen diploma pun ada tak debit. Ya idang langkit ni diploma ke yang lembek. Yang kelagian dah tanam macam macam trip di proses. Kan juta air aju. Jadi nak urung bakat tulang 40 tiga yang kalau dentai dah jadi. Oh kak. Oh kata yang nama holy. Intah, Iman. Apa? Jadi gubi rezeki oleh Allah ke orang yang maksiat yang langit tahu kan istidraj. Jadi yang nikmat yang datang dari Allah yang dalam tente nikmat yang kibal dalam arti kata nikmat yang sebenarnya bisa jadi yang dalam bentuk istidraj. Jadi istidrajnya gubi ke ulur-ulur waktu perangkap kan perangkap supaya Allah ge pelurung tanya sebab saat sehingga akan ge hukum dia pemangat terlena kita tanya dalam perbuatan salah gebi ternikmat malah makin dah maksin makin tiga nikmat tanya sehingga na sebahagian urang jahil beranggapan ya boleh bekaya baik sembah baik sembahyang nah yang belum pernah lu dengar urang marit menang berapa boleh bekaya baik sembahyang boleh contoh nanti bulan tung sembahyang dan
pi kaya iju nang kaya-kaya amun demenan nang keng kaya nikmat an istidrat menyo tak anggap ukuran kaya nyan kebaikan seseorang di sisi Allah menyo kaya yang tanda urung yang god bak pandangan Allah tente Bill Gates paling god Allah kena dia yang paling kaya adanya Yahudi pulang jok sorah han bete-bete Yahudi kafe dunia yang paling god Allah kena awaknya yang paling kaya di dunia ikannya ukuran kena begah alam hadih kan nang kira dunia nyo harta dan dunia nyo na nilai di sisi Allah muube nilai sayup lalat pun sungguh hana gebi musabuh tugu i kurun kafe nang kafe itu gebi nikmat malah yang kaya-kaya ijo wak kan kam sabuh tugu i bi mukrung-krung bi yang tanda hana bernilai nyata bernilai pandai gak bi li Allah ke hamba yang gemurkai li Allah nan ukuran di rezeki yang jadi tanda banyak istidrat punya kan lupa yang itu walaupun dah mati juga ataupun dah ibadah kehidupan lepas jalan-jalan yakin je sama yang ada tak ya. Ana mudamah ranan tambah lain dapat balasan Allah kan tenggelam dente kalau gebi rezeki tok balasan ini yang lebih berharga dan lebih bernilai kan di akhirat kan angkai dunia dunianya kan nang rafiat ta kan kena gak bi balasan ini balasan yang lebih bernilai balasan yang gebi di akhirat lagi ibarat tanyo ibi gajian mesti waktu tak kerja so lebih bernilai rapel ngan ibi gajian tip uro yang urun-urun yang kerja PNS yang lebih tengok tanya ada kerja PNS mesti bi gajian tip uro hana tinggal pe pasti pakan gajian bulanan kan tiap hari tiap hari gaji nak tiap hari gajian habis ke kupi tu si uro nak mengantuk hijau dia pay 50 ribu tinggal hijau dia 50 lom rusak hijau dia 50 tapi minta hijau si bulan 3 merasa bantamak tak buat ikat Nancy dah tayar rapel, rapel 6 bulan, 8 bulan juga mesti rapel. Asyik beli Honda tu pun. Pem ngejok titik bulan, kabeh, kabeh eh. Nancy balasan Allah gebi ke gedanya, hana gebi dunia karena dunianya kenang ro sawab, kenang ro bi balasan, ke kubah ke ro akhirat. Jadi hanjit tayar uku menyemenan karena rezeki ka pasti tak mati jementang gede. Ha. Hanjit atau punya taat ke Allah mutamah dengan taat yang mutamah dari kilam ha. Yang nampak hasil dengan taat tu harus terubah tingkat pun puna tak perbaiki keyakinan baiklah menggantung harapan buat manusia yang baru Allah ke angka rezeki dan yang sepenuhnya tapi rezeki yang mazmun yang ditanggung oleh Allah ke rezeki je udib mewah kan makna je rezeki yang ditanggung yang terubah tingkat merumpuk metoy membuah kemenan ai sekedar jip tamu dip han mati sebab itu kata tasaruh hudip kali tujuan mencari kesenangan duniawi kumpulan mewah urangan dengan tujuan mudip untuk ibudiah ke Allah hana geminta peng tapu hana ina pu pajuk nyanna karena nak na rezeki yang ditanggung li Allah Allah banyak cara untuk menanggung rezeki urangan tu urang yang hana mendaturi pidum yang bi rezeki bi bantuan ke yang dah ada duduk kemungkinan sekalipun bisa juga rezeki yang datang ke kaya dalam bentuk berlimpah ikatnya tak puan nak belum matau rezeki dengan rezeki sedekah orang jok-jok mentang asyik belum matau nasi yang menang tapi kan sabar jaminan nak buka kan sabar jaminan bisa jadi sebalik je nyebab orangnya ada masalah lain sebab kali yang tujuan kasih yap tundu nyebab tanya ojek masalah kerana mentang kuat nafsu tanya kan hasil dia dengan surah menang ke ujung-ujung oh, hasil kan pulang jamu ni nak hasil dengan budak belah api dengan budak belah paket mampunya mampu je dia mak orang yang kupu pakai paket ke dalam kupu api nak beli api pi. Hubungan interaksi dengan Allah nak beli api dia dengan manusia dia kaji oh beli alat ni tetap beda hal sama ayat tu Labatana Gubi barakat Gubi keberkatannya kalau harta keberkatannya harta yang ketika terdapatkan merasa cukup dan membawa tanya kepada kebaikan kan makna ji berkat lu harta kalau mendentai bak lu harta berkat
ilmu sih. Ilmu kalau dia tebak dia ilmu berkat. Saya jadi baik ilmu yang dit berkat. Ba berkat yang kan jundun kafi min junudi junudillah, tentara rahasia pada tentara Allah. Ya Allah kekirim tenteranya ba harta, hartanya je ke harta yang membuat tanya semakin dekat kepada Allah. Beuk na harta hana tua tak beramal dengan harta, kan dah pergunakan ba maksiat, kan dah pergunakan ba menuruti hawa nafsu. Jadi kebuka pintu keberkatannya menyo penduduk negeri yang beriman dan puno bertakwa. Yang kan makna gebi harta berlimpah, kaya hijau mendung ke. Makna aji yang ke gebi berkat. Berkatnya kalau nanti bak bak le, saya jadi bak dit. Putu malu harta yang nak susah, hana ketenangan udip. Harta le tapi udip banyak hana ada, hana tenang. Hansang tenang ideh di Banda Aceh, jak li kedai bandar. Tok kedai yang sang tenang di Medan, jak Medan. Di Medan sang tenang di Jakarta, jak Jakarta. Ho yang ngejak ana tenang. Gele dak urang kaya nya. Eh malam nak gak tengok ketenangan udip hana. Urang kasin, udip tenang. Eh tengok jam pelena, jam pelai eh tengok ju. Ana payah je ubat tepuh ana payah. Urang kaya payah je ubat, napil lelap kan. Payah je ubat duk tengok. Nah baju nafah nak kadang hasil boleh kira apa yang bantu ngawasi oksigen. Jadi dia hanya tak pandang dari dari sabar kejadian mentah. Ia ada lagi yang mengatna itim keyakinan dan teguh hati dan yang payah hala sisi tak kala. Maka dalam kitab ni dia buat contoh ke hansip dengan sabar contoh ke. Untuk berdua contoh ke. Di lele sisi payah tak kala baru membuat hati dan yang teguh. Baru keimanan dia yang tamah yakin. Mana nak ambil sabar tak contoh. Hansang ini nantuk dengan dia pala ini nak. Intaha abih kalam Syekh Abu Talib Al-Makki. Famuafakatul ilmi lati dakarahal mu'allif rahimahullah ta'ala ala kismaini. Ilikut langkalam hikmat, naga sebut kata-kata yuafikul ilmu. Nah, jangan kamu mengulurkan pandanganmu kepada mengambil daripada makhluk kecuali bahawa kamu lihat bahawa sungguh sang pemberi yang sebenarnya itu Tuhan kamu. Maka apabila ada kamu sudah seperti itu, sudah mampu menanamkan keyakinan bahawa yang memberi sebenarnya adalah Allah, fakhud ma wafaqal ilmu, ma wafaqakal ilmu, ambillah barang yang sesuai dengan ilmu. Apa maksud musannih dalam kalam hikmat? Barang yang sesuai ilmu. Famuafaqatul ilmi allati dzakarahal muallif, maka bermula sesuai ilmu yang disebut oleh muallif. Semoga birahmat akannya oleh Allah ala kismaini, itu dia ada dua buah bagian. Pertama muwafaqah ilmu zahir, itu ilmu fikih. Yang kedua muwafaqah ilmu batin, itu ilmu tasawuf. Amma muwafaqatul ilmi zahir, adapun muwafaqah dengan ilmu zahir, babi alla yakut illa min yadin balik akil taki, bahwa tidak mengambil seseorang harta atau pemberian orang lain kecuali dari orang, dari tangan ya orang yang sudah balik, baik orang anak min, akil lagi berakal, baik orang pungo, taki lagi orang bertakwa, baik orang maksiat. Yang muafakah dengan ilmu zahir. Jadi dalam konsep ilmu zahir, tanya tacok pemberian gop harus terpastikan dulu orang yang memberi. Siapa orang beri tersebut? Masih kanak-kanak kah? Atau sudah balik? Orang berakal kah? Atau orang gila? Orang bertakwa kah? Atau orang yang tidak takut kepada Allah? Orang maksiat. Waka jahil hadis dan sungguh datang dalam sebuah hadis, la takul illa ta'am taki, jangan kamu makan kecuali makanan orang bertakwa. Wala yakul ta'amaka illa taki, dan jangan dimakan akan makanan kamu kecuali oleh orang yang bertakwa. Akai hinan ke dasar urung jamun atai kamu kauri tetak gaya undang urung-urung yang mulia, urung-urung yang ta'u secara lahir kanya urung beragama, baik tajuk kauri ke barangkat sawa juga. Memang nalah hadis lagi kan. Dia anjur oleh Rasul makanan tanya wadah tabi ke gop berurung yang takwa, tanya api dapat jauh makanan dari gop dari urung yang bertakwa, baik hanam so-so yang juk tak cok juk tak kan hanjur tu tingkat hari punya anjuran. Tapi cara adab kan, yang namanya adab kan kan buat wajib kan, kan wajib mendung, nah yang sifat Yesus sunat. Amma muwafaqatul ilmi ilmi zahir kali kan. Kemudian wala amil birriba, fala takut min yadi zalimin wala amil birriba, jangan kamu ambil daripada tangan orang zalim, jangan kamu ambil dari tangan orang yang
berprofesi dengan riba, wala jahil bima yahil wa yahrum, dan jangan kamu ambil dari tangan orang yang jahil dengan sesuatu yang halal dan haram, min wujuhil makasib, daripada cara-cara berusaha. Tacok harta bak urang jahil, hanagaturi halu harim. Nya hanggebi dalam pandangan agama yang menentang ilmu zahir. Nya tama lang kategori harta syubhat. Nya hana pasti harim. Dan baik mengambil dari harta urang jahil, jarak urang jahil yang dengan pu jahil dengan barang yang halu dan yang harim, daripada segala cara-cara usaha. Wala takut min yadi sabiin, jangan kamu ambil daripada tangan kanak-kanak. Ana anami anasah tasaruf wala abdin, dan jangan kamu ambil daripada tangan hamba yang tidak diberi izin oleh Said baginya hamba. Wala maktuh, maktuhnya nakisul akli, urang yang kurang akal, atau dalam bahasa lain kan idiot. Urang yang idiot yang berarti di bawah pungo, atau tingkat pungo lo. Yang hang bicak si harta dari urang yang maktuh. Dalam fikih mana nak khilaf. Yo kagu borong secara umum dia nak bicara khilaf li. Jadi jawai. Jawai itu nak isul akli kan. Urang kurang akai kabal dia kelang kita urang kabal. Kabalnya ka ku kagu tari akai kan ana ana moholi. He mti bibu la ni dedo jame bukan mubu nabi. Masa ke mana nah? Yang ubat mangat be jawai beliau baca Quran yang bukan kitab. Menyo punya apa punya wajib puasa di mana kita di roh. Dia malam tinggal punya puasa orang tak. Dua ke? Dua ke? Ada puan atau tingkat pengopi hana-hana tak kelih ke? Dia tanya mesti dua tak jep i tak bawa tak lah. Dia tak jep i baru tengok mau puasa. Jadi orang-orang yang hana kekun pungo, tapi pu yang kau yang pu buat yang gugur takli bila dalam kondisi anak kesadar sebab mana maktu dia nakisul akli kurang akai mion dalam keadaan sadar wajib itu ada degree ke anak sadar lih anak wajib mesti lagi bunuh tahu mendang sadar puasa genit tayu dia yang genit kali ni apa dia dia cakap orang agak tak gunmu kau baca pun tidak kepada pun anda ke bu ada pu terpegahai pun puasa pun apa jo bu lim le Ramadan pun Ramadan yang kamu lim dul mun mun lim dik ke nasah wa yang kau buat kira kira pu nan kan gua menai ke dia cuma ada problem ha menyona menyode ke di tempat intil lam bayar tak orang bungom yang boleh lah bayar kata kan yang hana boleh-boleh le jawai sampai mati ke kan bayar kata ni. Ni unik juga ulama mendang sadar. Nanti jawai buat puasa tak. Pala en peng yang tak oi mampu urtuh tak gak duri mendang. Tak gak duri ya. Teka cucu anak yang dia ubek yo kan. Oi mari bet tak kejo. Tak cites pengut tu gago. Ada pengut tu dak peng nak duri urtuh tak urtuh tak oi mampu. Gak rumpung si. Ada rumpung nya dajo oi mampu sangat ke. Pungo bagi nya pala en lah mana jo peng nak pungo. Sadar. Mana nak kejadian kan kejadian ate ilu mana ilu ate Abi Daud Asbi kepala kantor kemenang cerita kan pada kan kita mau rumpung kabih yo urun pegawai lang kantor kabih yo mandu ate bi Abi Daud jo jo pai mong lori be sengap jo nata pun nak sila kedi ate bi jo ate kai turi bene pungo be bu man turi nyen kun pungo 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 ro jo mengabe pai semayang nak ke urun doha. Hai tamo lang kategori pungo mende menang. Nya pungo ide gadah tamyid. Mam yang mendang doa beda ada oi mamplo ta ortuh ni nak gadah tamyid. Pungo kan dawal tamyid kan gadah tamyid ya kan pungo. Nah nak gadah tamyid lah mendang doa tak beda turi ta peng li merdeka ta ngelom. Ami oi mamplo ortuh kan peng gambar ada gambar ba peng gambar urang masam kan merdeka. Amerika nyun teribe pati mura masa perjuangan nya oi marto jamun gambar bua gambar ba peng yang peng rendah yum nya peng yang tinggi yum gambar presiden oh selama secara lahir dan tetap mengikuti sunat dan kemit
sekalipun ada dalkin ganggu, oh gasik, karena aciknya bisa jadi yang gasik ke iblis kang tengok. Ya kan? Jadi kalau orang sedrok, orang sedrok dah fikir dia, nanti ada api sedrok, sedrok malaikat mak, gedepu katnya. Gedepu, gede. Apa orang orang sedroknya, kadang-kadang kena nak gede, kadang-kadang kena roi mata, dibit mata, gede. Nah pernah tiga ayah cak trung tanya, nanti roh orang leh orang singkil katnya, strok ringan ya. Strok ringan, dan stroknya sudah pulih, membuat Malaysia kena cepat ditangani, pulih. Ada pulih ketanya oleh ayah, oleh merumput, oleh Malaysia, oleh Medan. Dengan kibam perasaan orang dia terdorong. Pegah dia dengan lumpuh lom teh. Tapi bule mata lom ngantang lagi mempuduk gunung. Haik melombok membacut pergi ke ngayang. Bule guha nak air gebur macam tapi puyai pegah dia anak ke teh mandu. Kena orang dalam ruang ICU. Kadang-kadang itu bi mata je yang berarti yang je. Itu bi mata. Kena orang ke depu puyai bicarakan dia anak. Ulam nya tro anu itanya hai surat tanah hai pak kubah lor lea kaje ka kalang-kalang juga pergi teh nah ang keji hana ke ya yang ai doa tan tapu hana de nai tepu pega masalah surat dah surat tanah roi mata kita una ke ngene so anje le anda hana gadah kesadaran gadah kesadaran mak mata tanyo bak ro pina gadah kesadaran ini ada tak datalkin ngak yan tapurno perkun musyahadat te menjelang kena meninggal sekalipun gasik kan bisa jadi yang gasik yang ke iblis kan ke dunia makanya yang lebih berdosa dia letak ke husnul dan hanya kerana hana sadar ke bah menang ke dia menang yang pegah-pegah dalam kitab ke dan kenyataan ke pengalaman urung kali pernah strok ayah cek tung dia ayah cek tabak dong ilah ada pernah dia si kemenang jauh dia orangnya getai wah dempu getai mandung dempu kai pe pesawat lian ke dia ambil ke dia penang getai puai pegah dia permohonan ni mandung getai cuman hanjik ke pegah dan genik musuh genik buat mata mentang gehon tak tak je sama boleh mata yang buat tambah perasaan nanti anda ada kesadaran han mungkin di masa orang anda kesadaran yang datuk melik-melik mau anda gede nah, mungkin pasti gede hai emang penyakitnya kadang-kadang anda sering melazamah Al-Quran menyertanya sering melazamah baca Al-Quran terpelihara daripada Jawa dia ada kadang urung-urung alim urung-urung saleh di umur untuk tutir-tutu lebih anak Jawa ketai mandum akai ikiu dan tiga ingatan dan tiga kurung akai yang keingatan kali mau nali pu yang kali upubut padahal baru padum padum jiun kali ke tapi dua kan sering menang kah yang sama dia urung-urung dekat tua yang Jawa-Jawa yang dia teruk jamek pegah buat jamek anak ibi ayah sapu lianik oleh tanya beli ibu anai permun ke padai permun ko ga hero pi pegah nah anai permun ko pegah ba ke lepu tu eh ni ka eh je nan nang kana ana biasa mulazamah Al-Quran ya sering mulazamah Al-Quran sering baca-baca Al-Quran nyen wate tuha dan yo dipelihara oleh Allah han jawa itu anian Abu Syuja ju pengalaman Abu Syuja ke bi umur 62 itu 60 tahun ni no hana pada ina ina umur zirto mangto zirto diplo jarang dah dengar orang untuk zirto 60 tapi sampai tu ke hana jawai ingatan mentang tiga dan musabuh anggota tubuh hana rusak tu mata mentang terang dia tengok orang pun resep kita ut telung muda lung jaga bina anggota tubuh lung daripada maksiat ke Allah telung tu ke jaga oleh Allah anggota tubuh lung daripada cacat dan rusak yang resep ni baik dah bubut menyokai dah bubut insyaAllah. Maka ini yang mudah-mudah ke kabur mata. Karena mata apa yang ada uang kabur. Hai dah pelara mata, hai dah pelara lidah, hai dah pelara mengaji. Tetek kamu 70 kata teruk dekat isi lidah samping. Tepuk habar anjit li. Karena mata yang udip, mata yang mentang sehat. Upu yang ada marit dengan lidah yang. Punyung ni anci, maka tuha kaklo. Karena upu yang ada dengar dengan punyung yang. Nanti ada sep je. Sep nak ma'i dah bubuk dengan ha'i yang terserah. Saya tak boleh jawab ya kan. Tapi biasa bisa jadi gubuk gangkan Allah. Kadang yang mereka berserta mendapatkah perlu empat piala. Nah gubuk. Di mana lah ibadat kalau gubuk ikhlas betul kerana Allah baikkan nabla'i. Jadi kan ibadat yang merokan kan karena
keyakinan keikhlasan karena mengharap lain tak boleh pada manusia. Jadi hanya kekurangan. Yang yang gepegah lem yang urang na lagi nyan ge baca Quran biasa han jawai. Mande ke dina siroro jawai si. Yang mati na sesuatu yang lain han ada kuat tanyo. Yang tetap ke tanyo di konsep di tetap harus berhusnudzan. Hanya tak nilai tena urang jawai nya han bere. Atau tena urang setrok nya han be. Ana bere. Ulam ndakalan yang setrok ramai si tunggu-tunggu setrok gua jadi hukum yang mati ni pejodari yang setrok. Benar je menan. Bisa jadi gubi lagi yang oleh Allah untuk guna terima taubat kan. Kadang lagi tungkuan nak kesalahan yang gubuk rokan gubi zakil Allah menonton untuk mah gubi kesempatan bertaubat ni pengampun dosa. Macamlah bisa jadi yang. Cetak lagi tanya prinsip hanya tak berburuk sangka. Amma muwafaqatu ilmi batin yang benar yang sesuai dengan ilmu zahir. Adapun muwafaqah ilmu batin Fabi Allah yakhud ila makana ala wajihir rifqi wal mauna. Maka dengan bahawa tidak mengambil yang seseorang pemberian orang lain kecuali barang-barang yang ada di hati bentuk belas kasih dan membantu. Ada hijau oleh orang tujuan untuk pemberian karena sayang ke kedanya dan untuk bantu kedanya. Baik karena hijau para pemilu pilih roh. Ya. Yang punya cara ilmu batin hanya terima. Walaupun cara ilmu zahir juga. Cara ilmu batin pemberian oleh calon-calon yang menjelang pemiluan yang hanya terima. Karena ijuk yang kena ala wajihir rifqi wal ma'unah. Tapi ijuk tujuan untuk talabul mandilah atau talabul jah baktanya. Fala yakut maka tidak mengambilnya seseorang illa mahuwa muhtakir ilih. Kecuali barang-barang yang dianya seorang berhajat kepadanya. Filhal yang berhajatnya berhajat ketika itu. Hajat yang aktual lah. Baik hajat-hajat masa depan. Hijau peng tapi dia nak butuh ke peng yang leh yang yang peleh ronyo untuk belah yang kek dengan berus agak cok benar minta beta cok letak walakina lahu anhu dan kecuali barang yang hana terkaya bagi yang seorang daripadanya barang min daruriyatih daripada perkara-perkara yang tidak boleh tidak dan kebutuhannya seseorang. Jadi yang jip tak cok yang merupakan daruriyat daruriyat atau yang hanjut han benar wahajat dan hajat tanya tapi kait min gairi israf daripada tidak melampaui batas wala iktar dan tidak kikir bahwa alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtataru lam yaqtaru yaqtaruan makna ji create terhadap tingkat muka hak dro dah anda tim berturut israfnya melampaui batas ke iktar malam terlalu hemat nya iktar likut berada tinggal likut nya israf berada lewat ke. Jadi tajuk pemberian manusia baik israf dan baik ketar. Makna ji tanya butuh seribe, ijuk sedekah ke mong ribe, tajuk mong plu. Ukuran kebutuhan dah hansip. Ya ketar ke. Krit. Nya israf nya melampaui ba, melampaui batas. Wala ba'sa ayakut ma yazidu ala zalik. Dan tidak mengapa bahawa mengambil yang seseorang akan kadar barang yang melebihi dari demikian kebutuhan. Pajan tidak mengapaian dengan bahawa ada seseorang fi kulkihi dalam perangainya itu memiliki sifat pemurah wa badilun dan memberi kepada orang lain wa isarun mengutamakan orang lain dan berakhlak dengan yang jeroh-jeroh daripada akhlak. Tidaknya memiliki perangai, memiliki akhlak pemurah, gampang memberi dan mengutamakan orang lain. Nyata nak runjuk lu cok ju puau daya. Baik tak pegah ilung hana pelih, biuk lagi pelih. Ini nak perokhan nak anjuran dalam kitab. Dalam kitab dia tanya termasuk orang yang memiliki perangai saka pemurah dan memberi dan mengutamakan orang lain. Tena orang juk walaupun di luar kebutuhan nanya kalibih melebihi kamu lebihi pada kebutuhan nanya tetap cok anak pupu tak ada cok dulu tapi dia teruk dah ya baik dah pasal dari kening nanya pasal siat je yang tarik je balik jak je bangun yang tak boglah yang kan tak boglah yang juk je tepuk. Nak cupat bawa cum. Yang mana nak upu lah. Lali atawassal bihi. Baik diambil kadar yang melebihi kebutuhan. Liatawassal untuk dijadikan wasilah atau perantara. Dengannya untuk sampai dengannya. Ila haddin ajil. Kepada keuntungan duniawi. Ajil lawan ajil. Ajil tempo, ajil segera. Ajil biasa kan ke dunia. Jadi tujuan dacok lebih baik tujuan untuk meraih keuntungan duniawi daripada jah
jahil mati memiliki bukan menguasai hati orang lain, memiliki karisma ori asah kepemimpinan atau diterima di sisi manusia. Manusia dacok lubeh karena adanya untuk daminta aja menganggap danyo dihormat oleh kalangan urundaya karena sering dapo sedekah ke urundaya. Sampai kena tujuan, tapi bertujuan semata-mata untuk pemurah dan mengutamakan urunlah urun lain. Wala yakut ma yu'tahu ala jihatil ibtila wal iktibar. Dan baik diambil dari seseorang akan barang yang diberikan akannya seseorang di hati jihad ibtila dan iktibar. Ada bentuk tes dan cuba. Urung hijuk katanya untuk tes dan dicoba danyo yang beda cok. Di kan tujuan karena Allah. Dan tujuan untuk tes kan sering lagi kan. Ini kalon pegah ayu tak tungku yang saleh tak yang tegas tak istiqamah tak ni kalon tujuan peng dalam baik tak ukiban. Yang beda depu kenan tujuan ni jo. Yang baik baik tak cok. Atau hana ada depu tujuan gop. Nah keinginan dari roh tu kan bisa jadi. Yang beda cok sih. Itawa yang lega itu si miliar. Nah keinginan ikhul lihat dia tanya karena nafsu bisa jadi lagi yang nak cara dorong kacau ju itu tak terbuktikan baru nunjuk peng buat yang tetap istiqamah. Jadi dia tetap amar makruf nahi nahi mungkar hantar pengaruh ada musi miliar dia nunjuk peng tetap hantar pengaruh. Tidak cakap untuk tujuan ibtila, untuk tujuan ikhtibar, untuk tetes roh. Yang tetap angin bicak sih. Karena nak puyak teh nah. Yang demon bagian perokun urung kawiye nya kawiye jalu-jalu kata mala bahaya ana rete sama lagi eh bate nak perlu pi hilang pula roro je ke iya fikir ngai grup di hilang pula pula kan juga eh gaji padahal kan roro je ke iya makanya menyo barang yang ada jihad ibtila dan ikhtibar yang hang bicok ya aku tafsil amal ibtila. Adapun menyoyang ati jihad ibtila untuk dites fa bi ai fa ayati yahu qabla waqti, maka bahwa datang akannya seseorang yang dalam waktunya truk harta rezeki dan yang dalam mate dinya butuh ke belabu dia tepuk ini hak kena pendamong yang di damongnya nanti nama ati jalan tujuan untuk ibtila apa yang rezeki bebut datang di Allah nau tetang kat truk mate nyo truk rezekinya juga dalam truk mate cepat teruk yang mesti ibtila au zaid ala hajati atau melebihi hati hajatnya yang dapat lain mempelu kita mengteruk tertu fa in akhadah, maka jika mengambil ia akannya sesuatu yang ada jihad ibtila fal yukhridhu fi sirri, maka mengeluarkan akannya sesuatu yang secara rahasia tujuan liyaman supaya aman seseorang dengan sebab demikian daripada penyakit menampak-nampakkan izhar. Nyunapeng lubeh tamong sulkat sementara tanya golom wate dah butuhkan cok sebahagian musedekah. Pipe musedekah langgar rame ibu dah punya kelain musedekah secara rahsia. Amal ikhtibar adapun barang yang diberi oleh orang yang tujuan untuk cuba fa alla yakut syai'an, maka bahwa jangan mengambil oleh seorang akan sesuatu kat nawa tarkah yang sungguh telah meniat ia akan meninggalkannya karena Allah min syahwat, daripada syahwat yang ada orang sebelumnya itu dibalakan dengannya syahwat kat malakat hu yang sungguh telah dikuasai oleh syahwat akannya seorang wa asarat hu dan disandera li syahwat akannya seorang wa mana'at hu dari tegah li syahwat akannya seseorang akan melaksanakan dengan segala hak-hak Tuhannya. Itu yang kasih broken dipelalur li harta duduk kat sadar kata taubat. Kata taubat, kata tinggai ubina keterikatan dengan harta dunia dan ibadat ke Allah. Timoh tut keinginan sabah wate ingin tanik tehro tu, tanik coba. Tak cimekat lalu, tahu ilalo, tak jaman cukup berat lalu dia temukan. Semayang asa dengan menggerib sabah hudu. Ada semayang asa apa yang tengah tuju. Menali dah semayang asa dan yang lidah salim, galan dia menggerib. Dia kan sabah hudu. Igap sabah hudu, hanya dibit-dibit gentut. Kekai wudu tengokkan tabah wudu karena sembahyang tak ke tapi alian tanya test ni nyo kunut test ni mulang lagi jam mulang nyo han mulang ni berarti ka sukses ha kena ada keinginan lagi kan yang hang gebi ba hang gebi cok. Jangan mengambil akan sesuatu yang sungguh telah pernah diniat akan meninggalkannya karena Allah. Kalau tanit tanya tak jazam lang ati tak tinggal ya tanya handa bubut li nyambek tak teh-teh handa puyak teh na fal yufi bi ahdillah, maka kiban ci yang betul maka hendak menyempurna ia dengan
perjanjian dengan Allah. Kalau dia berjanji dengan Allah apa yang dia tinggal ada yang anda cok li ada yang gada-gadanya dia kekuasai katanya li nak li nafsu wal yadfa dzalika an nafsi dan menolak akan demikian daripada dirinya in kafa in hilala azmi jika khawatir yang seorang akan terlepas azam tekadnya dan akan fasid niatnya juga gara-gara ada coknya jik kegelah azam danyo lepas azam danyo dan fasid rusak niat katanya yang dah tolak beda tu mesti gara-gara nak atanya merokan ni lalu kembayang hang merumpuk tak puan ino nak urun tawar atanya ke katanya ya ikul liati tak cok ju tak teh tak kalian bu lalu lom ke jamun yang nabi hang bicok lah agama dan pandangan dah tahu baik cok atanya dan sempurnakan janji dengan Allah kata menjanji bahawa Allah tanya yang anda coklihnya menjanda sempurnakan dan tolak sesuatu yang menyodak khawatir jika rusak azam dan cita-cita kita tanya maka jika anda takut dia seorang dia demikian terlepas azam waliyakhud mengambil ia akannya tapi kan ambil untuk diri waliyukhrijhu ila ghairi mengeluarkan ia akannya kepada oranglah orang lain wahada asyadu syi' ala nafsi ini yang paling berat sesuatu dari nafsu dan dianya itu min a'zami darajati zuhdi libat serayuk-rayuk derajat tingkatan zahid yang zahid yang paling raya wala yakut min mannan dan baik mengambil lam oleh seseorang min mannan pada orang yang banyak mengungkit-ungkit wala fakur dan orang yang banyak berbangga wala mudhir li'atiyatih dan baik lam dari orang yang menampakkan bagi pemberiannya hilang konsep tasawuf termasuk larangan menerima pemberian orang bila orang yang memberi tersebut hobi mengungkit-ungkit pak yang geduk pegah benda dengan yang balik yang tak semangat kena dengan yang balik yang tak semangat gede yang ni yatim yang dengan bibir tua yang urung fakir tu afak je dengan yang bantu yang janda yang dengan yang pegang rumah di pak yang geduk ada ungkit-ungkit yang ketika giliran gebi ke ketanya yang baik tu wala fakur dan baik dari urung yang memberi kerana membanggakan diri atau muzahir penampak bagi pemberian dengan dengan alasan berbagai macam tu mihana betul je tayang lejib eh betul tuh hati yang benar secara langsung lo di golam gebian pegat secara langsung deh mat dua-dua tayang pun nama tayang pun nama betul pegat menolong yang berarti izhar muzahir li atiyatih penampak bagi pemberian yang becok wala yakut mimma yaskulu ala kalbi kabulu atiyatih dan tidak mengambil yang seorang daripada orang-orang lain yang merasa berat di atas hatinya oleh menerima pemberiannya yang ada berat dengan tumbak hati masing-masing yang tidak terima pemberian dari orang yang beri gehat yang baik cok yang tidak terima beri ringan yang tinggal ingat yang cok gehat sama terima pemberian orang yang bukan pengalaman yang kakak sering tak bukan yang mengat lingan atau macam-macam dah berat-berat bukan yang beri gehat berarti yang lebih cok Wakak kila maka semua dikatakan orang la takul illa ta'ama mayyara lakal fadla alih fi akli. Jangan kamu makan kecuali makanan orang yang memandang bagi kamu kelebihan di atasnya orang tersebut pada makannya. Mana mana ji? Itanya berujud tapajuh makanan. Orang yang ketika gebetapa makanan kegedanya igaknya memandang lebih gedanya makanannya. Anda mana yang lama saja kau nyodum makanan kata birah nampak you mana wajar yang wajar kenyo tu tu yang mio lagi yang prinsip yang jut tu tapi sebalik je nyoga anggap yang gejuk yang gedanyo kali be menyam bidumnan dumna kata jut mendik dia ada jut pisah ada meta jut bawahnya lem pijit yang dumna kata jut ti mentang anggap lebih ada yang jut yang ngebicok baru jut cok urung yang memandang ketika tacok makanan gotnya lang anggapan prinsip gotnya lebih tanyo ketika makanan yang gotnya jo kemenaji lebih ro dalam fungsi jangan mengambil akan sesuatu jangan kamu makan kecuali makanan orang yang memandang bagi kamu akan kelebihan atau kebaikan alahi di atasnya orang tersebut pada makannya makanan tetuk tanyo nak kata orang pega pi terima kasih berayut tak mana nayum kau rilung yo lulum kau rilung si mana-mana nah nan pajo le urun-urun yang jip pajo ha pi me mantro an ke mana lu undang kan ka ti boleh nampak pajo mana ka ha idah habis-habis ada yang ke mesin kuah mata i mana cetak kuah i mata
wa mata iku wa imata nyalah nalung kauri dia ke kan nalung fi kamen dia ke nalah pak poding undro nya beja cuma kala geng apa ka wala ta'kul illa ta'ama yara annahu wadi'ah indah, dan jangan kamu makan kecuali makanan orang yang memandang bahwa sungguhnya makan itu titipan di sisinya. Itu tengok senang yang titipan Allah kejuk balung kerana tempat long titip long serah yang hanan hadiri undangan long hall nak serah titipan Allah yang guna. Wala ta'kul illa ta'ama zahid, dan jangan kamu makan kecuali makanan orang zahid. Li annahu yasuru bi aklik, karena orang zahid merasa senang dengan makan kamu. Wala ta'kul illa ta'aman yaraka sahibu afdal minat ta'am, dan jangan kamu makan kecuali makanan yang memandang akan kamu oleh pemiliknya makanan akan lebih utama daripada makanan ia. Jadi lebih utama kita tanya dengan makanan ia. Jadi hendak bahaya roh dengan makanan lah. Malah anggap hendak cocok dengan makanan yang lebih kegedah kegedahnya. Waqad ruwiya annahu, dan sungguh diriwayatkan orang annahu wa sungguh pekerjaan uhdi ila Rasulillah, dihadiahkan orang kepada Rasulullah SAW samnon, akan minyak sapi, minyak sapinya lagi model mentega, wa akitun dan keju, wa kabsyun domba, wa kabila samna wal akit, maka diterima oleh Rasul akan minyak sapi dan keju, wa raddal kabsya, dan ditolak akan domba. Di Rasul heboh pemberian mana, dua buah yang diterima, sabah kejuk pulang. Wa kana ya kebalu min ba'din nas wa yaruddu ala ba'din, dan ada Rasul diterima kepada sebahagian manusia dan ditolak atas sebahagian orang lain. Yang kedali berarti kan memandung murung biji tak terima sebab Rasul sendiri na yang diterima na yang hana diterima. Waqala, dan sungguh nekul li Rasul lakat hamam tulun telah berkomitmen Allah akbila bahawa hana lun terima kecuali daripada Quraisy atau Ansar atau Sakafi atau Dausi. Di Quraisy kabilah Nabi yang dari Makkah, Ansari berarti orang yang terima Nabi atau hijrah Madinah, Sakafian kabilah yang disebah kepada Sakif. Sakif nan labuh kabilah Arab yang na di Taif. Dausi kan sit nan labuh kabilah Daus. Jadi Rasul ka berkomitmen yang na terima domba dari petboh kabilah Quraisy, Ansari, Sakafi dan Dausi. Yang lain yang urun lain yang juga na terima. Hanya alasan nak pegah aku bisa jadi ini kadang-kadang hanya jelas atau kiban ya, yang macam lah. Kau jadi yang inti ji terima pemberiannya kan mesti dari memandu manusia. Harus dah pilah-pilah. Nah yang jadi dah terima, nah yang hanya dah terima. Rasul mentang lagi yang aje ni ya. Kalau Abu Talib, hamzah Nabi yang tak payah carahan kalau mikmatnya. Leuro Abi. Jadi dah kena dah jam. Kena dah jam pun habis baik lu tak ada yang mubari bila baca dia dah makna mentang tengah mana kena dah jam habis kalau ambil kemaknya tengah buat pelayan lah lampir pelayan lampir dengan 28 lampir 28 Ramadan nak jadi 20 ribu dung puasa biar ramai dia buat orang yang ada orang megang ni orang raya orang roh Jum'ah biasa enggak kabut sampai uroh terakhir segolong gang biasa mah Rabu kan tu Rabu tu Rabu ramai tau roh Jum'ah tu Rabu hanya roh Jum'ah nanti lihat semangat roh raya ebut tu nak naik gom kan bah Rabu tadi, hampir Rabu lah dah ber. Kau je Rabu, tengok tau takkan bupiu buat matan dia baik. Baik buat dengar Rabu. Timi habis dah bacanya, yang kadang Rabu dia dah baca kalam ikhman uku yang lewat tu. Uku yang ada pampai yang li. Yang payang tak cara handi, uku nya contoh tu mencerita. Mencerita pun, pun dah surah pampai yang mencerita. Rumban